Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Wassalatu wassalamu ala rasulillahilladzi istafahu rabbuna jalla wa'ada faja'alahu uswatan lin-nasi fa qala laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulikal karim nabiyikal amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd fa ya ibadallah usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun falatamutunna illa wa antum muslimun faqala ta'ala ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para akhwat saudariku sekalian dan pemirsa Akhir TV dimanapun anda berada, alhamdulillah bersyukur pada Allah bahwa kita masih diberikan kesempatan hidup sampai Jumat ini. Bersyukur pada Allah di antara sekian yang diberikan kesempatan hidup, kita masih diberikan kesempatan nikmat beriman kepada Allah. Dan bersyukur kepada Allah di antara sekian orang yang memiliki iman, kita yang diberikan kesempatan untuk beramal soleh di hari ini. Karena syarat pertama untuk menuju Allah dan mendapatkan surganya itu tidak ada lain kecuali iman dan amal saleh. Kalimat surga pertama disebutkan dalam Quran di surah kedua Al-Baqarah ayat 25 paling kanan di sebelah atas, dan Allah berikan kabar gembira pada setiap hamba yang bisa menyiapkannya bahkan sebelum ia wafat kembali kepada Allah. Jadi ibu sekalian, saudari-saudariku, ada ayat yang luar biasa. Satu rahasia besar dalam Al-Quran, Allah memberikan kabar gembira kepada hamba-hambanya yang dijanjikan surga bahkan sebelum dia wafat. Ya, saya kasih berapa rahasianya, tapi ini antara kita saja hari ini. Perhatikan kalimatnya. Yang lebih bagus. Ah, Zai, bicara surga, cari mic-nya yang lebih bagus ya. Baik. Wa bashshiril ladzina amanu. Dan berikan kabar gembira, artikan berikan kabar gembira pada orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah. Wa'amilus salihat, lalu dia buktikan imannya dengan banyak mengerjakan amal saleh, perbuatan-perbuatan mulia, amal saleh. Apa kabar gembiranya? Fokus baik-baik. Anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Berikan kabar gembira pada mereka semua bahwa kami telah siapkan untuk mereka menggunakan anna. Anna itu sama maknanya dengan inna. Kalau di awal kalimat menggunakan inna, kalau di pertengahan pakai anna. Tidak disebutkan anna dengan inna di dalam kaidah bahasa Arab kecuali menunjuk untuk menguatkan satu makna. Huruf penegas, taukid namanya. Jadi kalau dalam bahasa Arab ada kalimat diawali dengan kata inna atau anna, artinya yang menyampaikan pesan menunjukkan keseriusan dalam pesannya. Seakan-akan Allah ingin sampaikan begini, saya serius ya, saya tegaskan ya, saya akan siapkan surga dengan segala jenis keindahan dia. Sungai-sungai mengalir indah di bawahnya. Untuk siapa? Saya berikan kabar gembira bagi kalian yang hidup saat ini bahkan belum sampai ke surganya. Syaratnya cuma dua. Sepanjang mau beriman, kemudian membuktikan iman dengan amal saleh dan menjaga supaya tidak berbuat amal salah, maka di sini kami siapkan surga yang dijanjikan. Ini poinnya. Jadi berbahagialah kita semua di antara sekian orang beriman. Alhamdulillah hari ini kita diberikan kesempatan mempertahankan iman. Please meniti sebagian dari amal soleh yang mudah-mudahan barangkali dari sekian lama kita hidup, mungkin inilah amal soleh terbesar di hari ini yang bisa memudahkan kita ke surga insyaAllah. Dan tidak cukup dengan amin, kita harus turunkan dulu jadi pembahasan, karena surga tidak diraih dengan amin. Banyak orang namanya amin tapi belum bisa masuk ke surga. Baik. Bismillah. Para khawas kalian, ini ada iman plus amal saleh. Syarat seorang beriman itu mesti beragama dulu, masuk ke dalam nilai Islam,
frame-nya, bingkai Islamnya disebut dengan ad-din namanya. Kita sudah masuk pada topik pembahasan kita. Saya menerima informasi judul kita hari ini Muslimah belajarlah syariat. Demikian ya. Selama ini kemana saja tidak belajar syariat? Sudah balik ke sini. Nanti kita turunkan dulu kalimat-kalimat di topik tadi ya, melalui pemahaman yang ini dulu secara sederhana. Seorang yang memiliki iman, maka ia masuk, mesti masuk dalam satu frame, bingkai keimanan. Bingkainya disebut dengan ad-din namanya. Ad-din. Fokus. Saya ulang ya. Jika seseorang ingin masuk surga, bahkan dapat kabar gembira masuk surga, padahal meninggal saja belum. Kata Allah, saya beri kabar gembira ya, yang pengen masuk surga syaratnya cuma dua. Satu, beriman. Dua, beramal saleh. Jadi kalau ada yang tidak masuk surga, sebetulnya bukan Allah enggak kasih, dia yang tidak pengen. Sederhana, syarat masuk surga itu sederhana. Anda beriman, kerjakan amal saleh, selesai. Dan kabar gembira datang dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya pertanyaannya, ketika saya ingin beriman dan menerjemahkan iman lewat amal saleh, seperti apa mekanismenya? Cara beriman, kita turunkan pelan-pelan. Kita masuk ke dalam bingkai iman terlebih dahulu, disebut dengan ad-din namanya. Fokus. Kemudian, cara beramal saleh sebagai turunan penjabaran dari ad-din, caranya disebut dengan syariat namanya. Cara beramal saleh disebut dengan syariat. Syariat. Saya ulang, ketika seseorang ingin beriman, dia harus masuk ke dalam bingkai iman. Masuk lewat pintunya, bingkainya disebut dengan ad-din. Jelas sampai sini? Baik. Kalau sudah masuk ke dalam ad-din, kemudian dia beriman, maka dia harus membuktikan imannya lewat amal soleh. Cara beramal solehnya, itu yang disebut dengan syariat. Jadi ketika ibu membuat judul, teman-teman membuat judul, Muslimah belajarlah syariat, itu artinya pada saat ini kita sama-sama ingin sepakat, bukan sekedar belajar syariat, tapi belajar bagaimana meniti surga yang kita rindukan. Paham ya? Ketika disebutkan syariat, poin utamanya bukan membuat kita beban untuk jadi belajar, bukan. Tapi poin utamanya, dengan pelajaran syariat ini, langkah kita ke surga semakin lebih mudah. Jelas di sini? Kalau sudah jelas, sekarang kita urutkan secara detail pembahasan kita. Dan saya mohon maaf karena waktu kita sangat terbatas, saya akan sangat fokus kepada bahasan kita sehingga manfaatnya lebih banyak didapatkan dibandingkan hal-hal lain yang tidak berkaitan dengan topik. Sepakat sampai sini? Baik. Boleh saya hapus dulu? Oh, tinggal boleh saja ya. Alhamdulillah. Saya yang datang sendiri, nerangin sendiri, nulis sendiri, hapus sendiri, luar biasa. Tinggal bilang boleh saja. Baik. Ya, Muslimah belajarlah syariat. Saya tulis judulnya dulu di sini. Muslimah, baik, belajarlah syariat. Fokus. Saya turunkan dalilnya dulu. Setelah kita turunkan dalilnya, di Qurannya seperti apa, di hadisnya seperti apa, dan kita khususkan untuk muslimah saja. Karena kalau sudah bicara muslimah, laki-laki atau perempuan? Perempuan ya. Ingat betul, saya sudah ajarkan di pertemuan yang lalu, setiap ada kata ta di ujungnya, ah 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 ah, itu umumnya menunjuk pada perempuan. Ingat ya, muslim laki-laki, kalau perempuan muslimah. Mukmin laki-laki, kalau perempuan mukminah. Soim laki-laki, kalau perempuan satu. Sudah, saya tidak bicarakan orang, saya bicarakan rumus ya. Saya bicarakan rumus. Bismillah. Baik. Satu, kita turunkan dulu tentang din dulu. Quran surah ke-3 Ali Imran ayat ke-19. Ini kemudian dari sejak Nabi Adam turun sampai ke Nabi Muhammad, turunkan di Quran surah ke-4 ayat 163.
isi din kemudian menjadi syariat. Quran surah ke-42 Asy-Syura ayat ke-13, syariat dengan din disatukan jadi korelasi yang harus dijaga. Quran surah ke-30 ayat 30. Kemudian orang yang masuk ke dalam Islam disebut dengan muslim, perempuannya muslimah, kata umumnya muslimin. Quran surah ke-3 Ali Imran, kita ambil ayat 102. Cara menegakkan syariatnya, pindah ke sini. Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat 208. Ini kita turunkan ke bawah langsung saja kepada kebutuhan muslimah. Saya tuliskan untuk mengingatkan kita semua. Ada yang pokok sama dengan muslim, seperti yang pertama, Quran surah ke-2 ayat 2 sampai dengan ke-5, tidak ada perbedaan antara laki-laki dengan perempuan, muslim dan muslimah. Turunan syariat yang harus dipelajari dan diamalkan oleh muslimah juga muslim, turunkan ini. Quran surah ke-11 ayat 114, Quran surah ke-17 ayat ke-78, Quran surah ke-4 ayat 103, Quran surah ke-2 ayat ke-238. Tambah sunnahnya Quran surah ke-17 ayat 79 sampai ke-80, ditegaskan di Quran surah 73 ayat 1 sampai dengan ayat 20. Tambahkan sedikit lagi supaya beda antara orang dulu dengan orang sekarang. Turunkan Quran dari sini, masih turun juga, surah ke-2 ayat 261 sampai 263. Kemudian Quran surah ke-2 ayat 215. Naikkan sedikit lagi, kita geser ke sini. Masih yang sama dulu antara laki-laki dengan perempuan. Quran surah ke-96 ayat ke-1, turunan dari sana. Kemudian Quran surah ke-15 ayat 9, dan Quran terakhir surah ke-54 ayat ke-17 ayat 22 ayat 32 ayat ke-40. Jika ini bisa dikerjakan dengan baik, maka ada peluang muslimah masuk surga, bukan sekedar dengan dirinya, tapi kalau kompak dikerjakan dengan suaminya, suaminya masuk surga, ibunya masuk surga, bapaknya masuk surga, anak keturunannya semua masuk surga. Dan hebatnya muslimah ini bisa menggandeng semua keluarga besarnya masuk surga dan disambut di setiap pintu surga oleh malaikat. Jadi ada orang yang masuk surganya langsung ke surganya, tapi yang ini spesial, begitu dia masuk surga, dia diminta oleh Allah melewati semua pintu surga dan disambut oleh malaikat, menyambut satu keluarga besar ini. Ibu bisa bayangkan, ada muslimah menggandeng suaminya, bapak ibunya, semua keturunannya, dan semua dempet masuk surga bersamaan, disambut oleh malaikat di setiap pintu surga. Dalilnya ada di Quran surah ke-13 ayat 23 sampai 24. Semoga ibu tersebut di dalamnya insyaallah. Tidak cukup dengan amin, kita turunkan dulu pembicaraannya. Nah, sekarang kita agak percepat. Bagaimana caranya? Fokus baik-baik. Saya ingin jalan pintas, karena setiap jalan, setiap syariat itu punya jalan yang sifatnya ditempuh dengan standar jauh. Kadang-kadang ada jalan pintas untuk mendekatinya. Bukankah ibu kesini dari jalan-jalan yang berbeda? Ada jalan umum, ada jalan motong, lewat ke masjid, ada naik tangga, ada masuk lewat pintu belakang, ada macam-macam. Jalan ke surga untuk muslimah ada jalan yang sangat cepat dan pintas luar biasa. Begitu ibu kerjakan itu, kata Allah, perhatikan kalimatnya lewat lisan Nabi, silahkan muslimah masuklah ke pintu surga yang kamu inginkan dari pintu mana saja, gak usah ada hisab. Turunkan amalannya, ini khusus muslimah ya. Satu, amalan muslimah yang belum menikah, muslim laki-laki, perempuan muslimah, soim laki-laki, perempuan soimah, mukmin laki-laki, perempuan mukminah, jomblo laki-laki, perempuan jomblo. Gimana nulisnya? Baiklah, Quran surah ke-24 ayat 31, Quran surah ke-33 ayat 59. Kemudian kita antarkan lagi yang spesifik,
jaga dirinya di Quran surah ke-49 ayat ke-13. Ya kehormatan sampai pernikahan di Quran surah ke-4 ayat ke-4. Masuk ke pernikahan Quran surah ke-30 ayat ke-21. Ini kebanyakan ibu. Ini yang belum menikah sampai ke pernikahan. Setelah menikah, ini untuk mempercepat ke surga. Quran surah ke-4 ayat 34. Kalau sudah punya tanda-tanda untuk mengandung, Quran surah ke-7 ayat 189. Kalau sudah lahir kemudian anaknya, Quran surah ke-2 ayat 233. Quran surah ke-17 ayat 23 sampai dengan 27. Quran surah ke-31 ayat 13 sampai dengan 19. Kemudian kita akan ambil hadis Nabi, ini saya rinci nanti. Jika ibu mengerjakan semuanya ini, maka ibu dimuliakan 3 kali dibandingkan laki-laki dan bisa masuk surga lebih cepat dibandingkan dengan para pria. Betul, ini di pengajian ibu-ibu. Nanti di pengajian bapak-bapak saya sebutkan hal berbeda. Bismillah. Jelas? Belum saya jelaskan ya. Perempuan ahli surga belum dijelaskan sudah jelas. Baik, kita mulai. Maaf, kita sampai jam berapa? Oh baik ya, baik, silakan. Ibu yang khutbah Jumat saya pulang ya. Gak bisa ya, khutbah Jumat tuh laki-laki. Kami jam 10 terjadwal, jadi kita punya 1 jam ke depan kita manfaatkan dengan baik. Yuk kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Muslimah, belajarlah syariat. Para ibu sekalian, sebelum kita membahas sesuatu dengan menyeluruh dan detail, ada baiknya kita pahami dasar sesuatu itu sebelum bisa menjalaninya dalam kehidupan. Kebanyakan sekarang kalau ikut ta'lim itu yang penting dapat informasi-informasi tapi tidak paham isinya, sehingga ketika dipraktekkan tidak maksimal prakteknya. Ayo sholat, semua orang ingin sholat tapi tidak belajar bagaimana cara sholat yang baik, sehingga ketika dikerjakan sholatnya, sholat yang dikerjakan tidak memberikan dampak kemuliaan dalam kehidupan. Karena itu saya ingin berikan dulu secara singkat penjelasan sampai bertemu kalimat syariat. Setelah paham itu, mari kita uraikan turunan-turunan amalannya. Kita mulai dari sini dulu. Dalam penjabaran tadi, fokus baik-baik. Saat seseorang terlahir, diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hidup, maka Allah anugerahkan nikmat keimanan pada dirinya. Jadi begitu lahir, kelahirannya membawa nikmat keimanan. Baik, dan siapapun kemudian begitu dilahirkan, kata Nabi katakan, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap orang yang lahir maka dia berada dalam fitrahnya. Di antara makna fitrah, saya agak cepat, ketika disebutkan dalam Al-Qur'an, fitrah yang dimaksudkan salah satunya disebutkan di Quran surah ke-30 ayat yang ke-30. Fokus. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Maka hadapkanlah, siapkanlah dirimu untuk masuk ke dalam frame ad-din, bingkai ad-din. Nilai-nilai yang mendekatkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala, ad-din. Fa'aqim wajhaka lid-din. Fokus. Maka siapkan dirimu, hadapkan dirimu sepenuhnya untuk menunaikan ketentuan dalam ad-din, ad-din. Nah, sikap kita yang siap menjalani ketentuan dalam ad-din, teruskan ayatnya. Fitratallahillati fatarannasa 'alaiha. Itulah fitrah yang Allah berikan pada setiap manusia yang hidup dalam kehidupan di bumi. Fitrah. Di fitrah manusia itu ketika menjalani kehidupan di muka bumi, begitu dia hidup, dia sudah membawa fitrah ad-din. Ini poinnya. Dan kalimatnya menggunakan nas, disebutkan 241 kali dalam Al-Quran. Tidak pernah disebutkan kalimat annas dalam bahasa Arab kecuali menunjuk pada semua manusia tanpa kecuali. Mau besar, mau kecil, mau tua, mau muda, maaf, laki-laki, perempuan, ketika terlahir, kata Al-Quran, dia sudah membawa fitrah ad-din dalam kehidupannya, kecenderungan untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuman sayang, maaf, fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Lingkungan membuat dia berubah jauh dari Allah. Ada yang bermaksiat. Enggak ada orang lahir bermaksiat.
Ibu pernah mendapatkan cerita, ada bayi dilahirkan langsung maksiat. Kenapa mama melahirkan saya? Gak ada. Nabi Isa itu manusia pertama ketika dilahirkan bisa bicara. Dan kalimatnya kalimat mulia, inni Abdullah, saya hamba Allah. Ketika dia tumbuh, gak ada potensi maksiat, semua cenderung pada kebaikan. Makanya silakan ibu cek semuanya. Setiap manusia yang akan berbuat yang tidak baik dalam hidup, itu hati kecilnya pasti akan menolak. Kalau gak percaya silakan keluar dari sini, iseng-iseng pakai sendal temannya. Silakan cek kalau gak percaya, begitu dipakai, ada penolakan dalam hatinya. Itu bukan punya kamu. Punya kamu disimpan bukan di situ. Coba cek di tas kamu, mungkin lupa nyimpan. Ada gambaran itu. Ketika lisan akan berdusta, hatinya menolak. Gak boleh begitu, itu tidak tepat. Ada kecenderungan berbuat baik. Hanya maaf, lingkungan yang merubah dia. Jadi abawa itu jangan selalu diartikan dengan orang tua. Maaf, orang tuanya baik, bapaknya baik, ibunya baik. Cuman ditempatkan di sekolah yang tidak baik. Begitu pulang mendapatkan nilai-nilai keburukan di dalamnya. Saya kembalikan cepat. Di fitrah setiap manusia, itu akan cenderung dekat dengan ad-din. Jika seseorang sudah masuk dengan ad-din, kepada bingkai ad-din, maka disebutlah dia orang beriman, orang yang memiliki iman. Saya agak lambat kan? Setiap manusia yang lahir, kelahirannya membawa fitrah. Fitrahnya membawa nilai ad-din. Kecenderungan untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang sudah mendapatkan ad-din, maka disebutlah dia orang yang memiliki iman. Secara singkat, orang yang terlahir dari rahim ibu manapun, sesungguhnya dia lahir membawa keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuman sayang lingkungan sekitarnya yang merubah dia dari jauh dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan bisa rubah kepercayaan. Ada yang Yahudi, ada yang Majusi, ada yang Nasrani dan sebagainya. Jelas di sini? Baik. Dalil yang menguatkan ini Quran surah ke-7 ayat 172. Ditafsir di Al-Arba'in hadis Nabi nomor hadis yang ke-4 paling kiri sebelah atas. Saya ulang, setiap bayi yang terlahir dari rahim ibu manapun, dia lahir membawa nilai keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada dialog di dalam perut ibundanya ketika usia 4 bulan dalam hadis disebutkan, dalam Quran ditegaskan surah ke-7 ayat 172. Wa id akhadha rabbuka min bani adam min dhuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidna. Perhatikan kalimatnya. Setiap usia 4 kandungan, roh ditiupkan 4 bulan dalam kandungan, roh ditiupkan, begitu roh masuk ada dialog dengan Allah. Kalimat pertamanya kata Allah, alastu bi rabbikum, apakah engkau menetapkan, mengakui dan mau komitmen bahwa saya adalah Rabb yang akan merawat kalian. Tuhan yang layak untuk disembah. Tidak ada Tuhan yang lain. Tuhan yang akan menyembuhkan kalau sakit, memaafkan kalau salah. Jawaban kita, bala syahidna, syahidna. Ya, ya Allah, kami bersyahadat. Bala syahidna, kami bersyahadat, syahidna. Kami bersyahadat. Di setiap bayi yang terlahir sudah membawa syahadat dalam dirinya untuk mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kata Nabi, setiap orang yang lahir itu fitrah. Apa artinya fitrah? Dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, siap menegakkan nilai-nilai dalam ad-din. Cuman sayang ketika lahir dapat informasi berbeda. Ditempatkan di tempat yang berbeda. Disekolahkan di sekolah yang memberikan gambaran keburukan dalam hidupnya. Maka menjauhlah dia dalam ad-din dalam kehidupannya. Sampai sini bisa dipahami? Baik. Tahan. Saya terlampau cepat? Tidak ya. Saya turunkan sedikit lagi karena saya tadi agak sedikit berburu dengan waktu. Seorang lahir sudah membawa iman. Kemudian imannya diikat dengan bingkai ad-din. Pertanyaannya, din yang dimaksudkan itu apa? Karena di Quran ada kalimat lakum dinukum, untukmu din kamu, untukku din aku. Jikalau setiap orang mengaku memiliki din, din yang mana yang dimaksudkan oleh Al-Quran di ayat ini? Kembalikan ke Quran surah ke-3 ayat 19 paling kiri sebelah atas. Fokus. Turunkan dulu. Innad-dina
indallahil Islam, sungguh yang dimaksud dengan ad-din indallahi, di sisi Allah, pengertian ad-din menurut Allah, keterangan ad-din dari Allah, al-Islam, itu yang dimaksud, tidak ada yang lain kecuali Islam, al-Islam. Ini poinnya. Ibu fokus baik-baik, kita buat persamaan. Setiap orang yang lahir membawa iman. Imannya memasukkan dia pada ketentuan ad-din. Ad-din yang dimaksudkan adalah Islam. Dalam bahasa berbeda, setiap ada orang yang terlahir, sesungguhnya dia sedang membawa nilai-nilai keislaman dalam dirinya. Jadi kalau disebutkan, maaf, apakah setiap orang yang lahir memiliki kecenderungan beragama? Ya, disebut dengan ad-din. Apa ad-din yang dibawa ketika setiap orang lahir? Namanya Islam. Jadi mulai manusia pertama, Nabi Adam alaihissalam, sampai dengan manusia terakhir menjelang kiamat, dari Nabi pertama sampai Nabi terakhir, tidak pernah membawa kehidupan dan risalah dalam hidup kecuali hanya satu, risalah Islam. Ini poinnya. Jadi kalau ibu bicara ad-din, tidak akan ditemukan yang lain kecuali Islam. Dari sejak Nabi Adam sampai dengan Adam Jordan, ya, kekinian misalnya, atau sampai nanti menjelang kiamat, tidak ada yang lain kecuali Islam. Jelas di sini? Tahan sebentar. Ustaz, waktu kasihan, ditambah sampai 10.30. Terima kasih. Baik. Waktu kajian. Baik, khair insyaallah. Ah, kalau gitu saya agak santai. Fokus ibu sekalian, lihat sini. Orang yang lahir membawa iman. Iman, frame imannya, bingkai imannya disebut ad-din. Ad-din yang dimaksud dengan Islam. Tidak mungkin ada orang lahir kecuali membawa nilai keislaman dalam dirinya. Karena itu sejak manusia pertama diturunkan, Nabi Adam alaihissalam, dia sudah membawa risalah keislaman. Jelas? Baik. Nah, kalau seseorang membawa nilai Islam, orang yang masuk ke dalam nilai Islam, maka rumus cepatnya, orangnya disebut dengan Muslim. Saya ulang. Orang yang kemudian membawa nilai-nilai keislaman, maka orangnya disebut dengan Muslim. M-U-plus-I. M-U-I. Lihat baik-baik. Mu, huruf sebelum akhirnya, I. Kalau ibu temukan format seperti ini, untuk merubah kepada orang, tinggal tambahkan mim di depannya, harakatnya U, Mu, huruf sebelum akhir, ganti dengan I. Misal, Islam, itu konsep turunan ad-dinnya. Orangnya disebut apa? Ganti dengan mu di depannya. Hilangkan alif lamnya, ganti pakai mim. Muslim. Iman, keyakinannya. Iman, hilangkan kemudian i-nya, ganti dengan mu. Mu'min. Ihsan, membawa sifat kebaikan. Orangnya disebut apa? Muhsin. Ikhlas, tulus karena Allah. Orang yang tulus karena Allah, mu'i, mukhlis. Jelas? Baik, manusia lahir membawa iman, masuk ke dalam konsep keimanan disebut ad-din, namanya disebut dengan Islam, orangnya disebut apa? Muslim untuk laki-laki. Setiap perempuan tambah tak di ujungnya. Mus, maka ditemukanlah kalimat awal di tema kita, muslimah, belajarlah syariat. Siapa muslimah itu? Muslimah adalah orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimah adalah orang yang siap menerjemahkan ad-din dalam kehidupan. Muslimah adalah orang yang menegakkan nilai-nilai ad-din dengan nama Islam. Secara singkat, muslimah adalah orang yang mau menerapkan nilai Islam dalam kehidupannya. Tidak pernah ada perempuan disebut muslimah kecuali punya komitmen untuk menerapkan nilai-nilai Islam dalam kehidupannya. Itu poinnya. Saya ulang, saya ingin ibu paham dulu, jangan sampai bikin judul tapi gak ngerti judulnya, sehingga dibikinlah misalnya tanpa judul atau belum ada judul, gak bisa. Temukan sini, ulangi. Setiap manusia hidup membawa apa? Iman. Tempat iman disebut apa? Nama ad-dinnya apa? Orangnya disebut apa? Perempuannya apa? Kesimpulannya, jika ada yang bernama muslim dan muslimah, artinya orang yang sudah siap menerapkan nilai Islam dalam kehidupannya. Jelas? Baik. Nabi Adam agamanya apa?
Ad-din sering diterjemahkan dengan agama. Agama. Tadi yang dimaksud ad-din itu Islam. Jadi sekarang kalau ada kolom di KTP, agamanya apa? Islam. Jelas? Baik, fokus. Nabi Adam agamanya apa? Nabi Nuh agamanya apa? Nabi Ibrahim agamanya apa? Nabi Musa agamanya apa? Nabi Muhammad agamanya apa? Masya Allah, tahu dari mana? Yuk, pelan-pelan kita urutkan. Fokus. Quran surah keempat ayat 163. Paling kiri sebelah atas. Quran surah keempat ayat 163. Sudah? Inna awhayna ilayka kama awhayna ila Nuhin wan nabiyyin min ba'di. Muhammad, kami wahyukan kepadamu dengan wahyu yang sama yang kami berikan kepada Nabi Nuh dan nabi-nabi setelahnya. Jadi begitu Allah berikan risalah kepada Nabi Nuh, risalahnya sama dengan yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Nuh keturunan dari Nabi Adam. Ada sekitar 5 sampai 6 generasi ke Nabi Adam. Nuh alaihi salam bin Mikhlail bin Matushala bin Kinan bin Anwas bin Sif bin Adam alaihi salam. Karena Nuh keturunan dari Nabi Adam, sedangkan Adam turun ke bumi membawa nilai-nilai keislaman. Dalilnya banyak. Quran surah kedua ayat 38. Ketika Adam diturunkan, diberikan pesan oleh Allah, kamu akan turun membawa bimbingan dari saya. Qulna ihbitu minha jami'a fa imma yatiyannakum minni hudan. Ketika Adam diturunkan, Adam alaihi salam turun ke muka bumi membawa bimbingan dari Allah, disebut dengan hudan. Hudan. Fokus. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi terakhir, rasul terakhir, ketika diutus oleh Allah Subhanahu wa taala juga diberikan bimbingan. Bimbingannya sama persis namanya, disebut dengan hudan. Buka Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-185. Paling kiri di pertengahan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan, hudan linnas. Nabi Muhammad diutus jadi rasul, diberikan Al-Quran sebagai kitab pedoman. Apa nama Al-Quran ketika diturunkan? Kata Allah, fungsinya hudan. Nabi Adam turun membawa hudan. Nabi Muhammad diutus jadi rasul, turun dengan hudan. Nabi Musa alaihi salam diangkat jadi rasul, diberikan pedoman. Apa namanya? Buka Quran surah 17 ayat yang kedua, paling kiri sebelah atas. Wa atayna Musa al-kitaba wa ja'alnahu hudan. Dan kami berikan kepada Musa kitab, bimbingan untuk umatnya. Apa isi bimbingannya? Hudan. Nabi Adam dapat hudan, Nabi Muhammad dapat hudan, Nabi Musa dapat hudan. Jadi kalau Nabi Muhammad itu Islam, Nabi Musa itu Islam, nama pedomannya sama, maka mustahil Nabi Adam AS punya kepercayaan berbeda. Jelas di sini? Baik. Jadi kalau disebutkan Adam apa agamanya? Islam. Nabi Musa apa? Islam. Nabi Muhammad apa? Islam. Karena itu Al-Quran memberikan gambaran dengan singkat sekali. Dari zaman Nabi Nuh sampai zaman Nabi Muhammad, sebelumnya ke Adam, semua membawa risalah yang sama, yaitu Islam. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilan bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihir bin Manik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas alaihi salam bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Addi bin Adri bin Muqawwam bin Nahur bin Tarikh bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail alaihi salam bin Ibrahim alaihi salam bin Azar atau bin Nahur bin Abir bin Kinan bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh alaihi salam bin Mikhlail bin Matushalah bin Kinan bin Anwas bin Thith bin Adam alaihi salam. Dari zaman Nabi Muhammad sampai ke Nabi Adam, itu semua tidak berubah. Turun ayat di Quran surah keempat ayat 163. Itu ayat yang menerangkan uraian yang saya sebutkan. Semua Islam. Nabi Adam laki-laki perempuan? Baik. Kemudian hadir istrinya namanya siapa? Istrinya laki-laki perempuan? Perempuan. Kalau Nabi Adam Islam disebut apa? Muslim. Kalau Hawa Islam disebut apa? Muslimah. Hawa dengan Adam kemudian berkeluarga, melahirkan keturunan. Quran surah keempat ayat yang pertama. Nyambung, melahirkan keturunan.
keturunannya menyebar, menyebar, menyebar di seantero bumi sampai ke Bandung. Bandung dibagi lagi, kota Bandung, kabupaten Bandung bagi-bagi lagi, ada Cimahi, ada Soreang, ada macam-macam dan sebagainya. Baik, setiap tempat berbeda disebut dengan syu'ub. Ada suku-suku beda-beda, di Medan ada suku, di Sunda ada suku, disebut dengan kabilah. Semua menyebar membentuk komunitas berbeda dengan suku berbeda, syu'ub wa qabail. Turun Quran surah ke-49 ayat ke-13. Kita belum mulai nih ke syariatnya, kita baru muslimahnya dulu. Quran surah ke-49 ayat ke-13. Turunkan ke sini. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Hai manusia, kami ciptakan kalian keturunan Adam, ada laki-laki, ada perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Kemudian kami tetapkan kalian bisa bertempat yang berbeda-beda. Apakah ibu yang ada di masjid ini semuanya dari tempat yang sama? Belum tentu. Bisa dari daerah yang berbeda-beda. Tapi poinnya adalah, fokus baik-baik. Terpisah dimanapun, mau dari Bandung sampai ke Jakarta, sampai ke Bekasi, sampai ke luar negeri, tidak akan menghilangkan identitas yang dibawa dalam kehidupan. Jika dia perempuan, dia muslimah. Jika dia laki-laki, dia muslim. Nah, saya mau masuk kepada inti bahasannya. Fokus. Tapi ibu jangan lupa, saat manusia pertama diturunkan, ada satu makhluk yang berjanji kepada Allah akan menyimpangkan semua anak keturunan Adam dari nilai-nilai keislaman. Lihat sini, saya bikin frame begini Islam. Ada satu makhluk mengatakan, saya berjanji ya Allah, saya tidak suka dengan Adam, saya akan berusaha menyimpangkan anak cucu Adam dari Islam, bahkan kalau perlu saya keluarkan dari Islam. Fokus ini, saya keluarkan dari Islam. Quran surah ke-4 ayat ke-119. Quran surah 4 ayat 119. Makhluknya disebut dengan setan. Surah ke-2 ayat ke-36. Setan asalnya dari iblis. Quran surah ke-2 ayat 34. Dan iblis asalnya dari jin yang tidak patuh kepada Allah. Quran surah ke-18 ayat ke-50. Makhluk ini ketika Adam turun ke bumi minta izin kepada Allah untuk ikut turun. Kemudian ketika dia ikut turun, dia memohon kepada Allah, berikan saya kesempatan untuk menggoda anak cucu Adam supaya menyimpang dari nilai keislaman. Untuk itulah saking sayangnya Allah kepada kita, diturunkan kepada kita jalan, cara supaya tetap menjaga nilai keislaman kita dan bisa menolak godaan-godaan makhluk yang tadi disebutkan ini. Cara kita mendekat kepada Allah dan menolak semua godaan-godaan ini, dalam istilah din kita disebut dengan syariat namanya. Ini poinnya. Pelan-pelan. Cara kita untuk menjaga nilai keislaman dan menolak godaan-godaan yang datang dari setan, karena hati-hati Bu ya, nanti kita kalau bahas dengan detail 10 menit ke depan, kita akan temukan ternyata tanpa disadari banyak setan berkeliaran di seputaran aktivitas kita, terutama di seputaran aktivitas ibu. Tahukah ibu bahwa setan melekat pada pembicaraan setiap perempuan? Tahukah ibu bahwa ada setan yang melekat di rumah? Ada setan yang datang ke masjid? Ada setan yang menggoda saat ibu berwudu? Ada setan yang masuk ke rumah tangga ibu yang tugasnya memecah belah kehidupan rumah tangga? Di setiap lini kehidupan manusia ada setan di dalamnya untuk memalingkan kita dari nilai keislaman. Saking sayangnya Allah, setiap manusia mesti menjaga nilai keislamannya dan terbebas dari godaan setan. Maka diturunkan cara untuk menjaga keislaman itu, caranya disebut dengan syariat namanya. Pelan-pelan. Caranya disebut apa? Syariat. Saya tuliskan di sini syariat. Asal katanya dari kata syara'a. Syara'a. Jalan yang luas. Jadi kalau ibu tanyakan, di depan itu jalan apa ya menuju ke Masjid Agung Trans Studio? Saya katakan ayu syari' fil amam, syari' syari', jalan yang luas.
Kalau terkait dengan manusia disebut dengan syari' namanya. Kalau terkait dengan Allah, jalan yang diberikan oleh Allah untuk menjaga nilai keislaman kita supaya sampai kita kepada nilai Islam yang benar. Ibu tahu jalan ke sini, sampai ke sini dengan mudah. Ibu tidak tahu jalan keislaman, bagaimana kita menjaga nilai keislaman kita sehingga sampai kepada Allah dengan cara yang benar. Maka cara menuju Allah dengan cara yang benar, mempertahankan keislaman kita, itu yang disebut dengan syariat namanya. Syariat. Bagaimana cara mempertahankan Islam di rumah tangga supaya di rumah tangga membawa nilai-nilai keislaman? Maaf, jadi istri yang islami, menerapkan nilai keislaman. Jadi anak perempuan muslimah, anak yang islami, bakti pada orang tuanya sesuai dengan ketentuan Islam. Jadi ibu yang islami, maaf, merawat anak-anak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Maka ketika ibu ingin menerapkan itu semua, mustahil kecuali ibu melalui jalan yang disebut dengan syariat. Bagaimana syariat Islam pada keibuan? Bagaimana syariat Islam menjadi istri yang baik? Bagaimana syariat Islam dalam kehidupan menjadi anak-anak? Nah, jalan-jalan semua mempertahankan keislaman, itu yang disebut dengan syariat namanya. Sampai di sini bisa dipahami? Artinya, ketika ibu membuat judul muslimah, belajarlah syariat, itu artinya muslimah mengandung arti seorang perempuan yang ingin menegakkan nilai-nilai keislamannya dan cara mempelajarinya dia masuk dengan nilai-nilai syariat dalam kehidupannya. Bagaimana secara pribadi menjadi islami? Maaf, bagaimana secara perempuan dalam kehidupan rumah tangga jadi istri yang bersyariat Islam? Bagaimana jadi ibu yang bersyariat Islam? Keluarga yang bersyariat Islam dan syariat Islam dalam kehidupan kita dalam keseharian? Itu yang kita coba bahas. Cara mempraktekannya disebut dengan amal soleh namanya. Tahan? Cara mempraktekan nilai syariat disebut dengan apa namanya? Amal soleh. Kalau orang sudah bisa mempraktekan amal soleh, nanti amalnya akan dibuang, tersisa kalimat solehnya. Baik, soleh untuk laki-laki. Kalau perempuan, tinggal tambahkan tak di ujungnya, soleha. Karena itu muncul istilah suami soleh, istri soleha. Muncul istilah ibu soleha. Muncul istilah anak soleh, anak soleha. Muncul istilah guru soleha. Muncul istilah jamaah yang soleha. Mustahil setiap jamaah, ibu, anak, istri disebut dengan soleha kalau tidak menerapkan syariat Islam di dalamnya. Duh, ibu soleha, tapi sholat gak mau, mustahil. Duh, perempuan soleha, tapi anti syariat, mustahil. Seseorang perempuan disebut muslimah yang soleha ketika mau menerapkan nilai syariat Islam dalam kehidupannya. Paham sampai sini? Nah, sekarang yuk kita mulai pelan-pelan. Ini baru mukaddimah, ini inti bahasannya. Saya serius, ini inti bahasannya. Makanya saya agak cepat-cepat supaya mukaddimahnya tidak terlampau panjang. Ibu mesti bersabar bu ya, karena kalau belajar dengan saya itu mungkin akan bertahap supaya kita paham konsep pembelajarannya dulu. Kalau kita tidak paham ini, bagaimana kita bisa lompat pada inti bahasan? Kalau sudah mengerti ini, muslimah artinya ibu dipanggil muslimah siap menerapkan nilai keislaman. Caranya dengan menunaikan syariat, wujudnya amal soleh. Tidak mungkin dipandang perempuan jadi muslimah kalau tidak mau beramal soleh dalam kehidupannya. Sepakat sampai sini? Nah, sekarang di sini inti bahasannya, apa saja amal soleh yang diturunkan dalam Al-Quran bagi keperluan muslimah sehingga disebutlah dia oleh Al-Quran sebagai muslimah yang solihah dalam pandangan Allah subhanahu wa ta'ala. Ibu kalau disebut solihah di Bandung, orang Bekasi belum tentu kenal ibu. Kalau se-Indonesia menyebut anda solihah, maaf, orang Malaysia belum tentu bermimpi bertemu anda. Tapi kalau Allah menyebut anda perempuan solihah, maka semuka langit dan bumi akan mengatakan anda yang terbaik dalam kehidupan. Saya turunkan ke sini. Amalan menjadi muslimah yang bersyariat, menegakkan nilai-nilai kemuliaan dalam hidup, disingkat dengan amal saleh, untuk mencapai predikat muslimah salehah, kalau laki-laki saleh, kalau perempuan salehah, dibagi pada dua bagian. Satu, dua. Satu.
Satu, ada amalan yang saat dikerjakan setara nilainya baik laki-laki ataupun perempuan. Di amalannya serupa, tidak dibedakan antara laki-laki dengan perempuan. Ini disebut dengan kesolehan standar. Jadi laki-laki mengerjakan, perempuan juga mengerjakan. Bentuknya ibadah ritual secara cepat. Bentuknya ibadah ritual. Contoh, salat. Saya tanya pada ibu sekalian, laki-laki salat tidak muslim? Perempuan salat tidak? Artinya kalau ada seorang mengaku muslim, seorang mengaku muslimah, ingin disebut muslim yang saleh, muslim yang bersyariat, muslimah yang saleha, muslimah yang bersyariat, maka salah satu tandanya adalah dia mau mengerjakan nilai syariat, bentuknya amal soleh. Contoh pertamanya salat. Ibu masih ingat tadi ketika seorang masuk Islam, ada apa yang ia bawa dalam dirinya? Iman. Perhatikan, ketika ibu menemukan kata-kata ini di Quran, ingat ya urutannya. Satu, iman. Kedua, ad-din. Ad-din itu Islam. Kemudian muncul amal soleh. Setiap disebutkan kalimat ini akan selalu bersanding dalam Al-Quran. Contoh, ibu tidak akan temukan kalimat iman di Quran kecuali bersanding dengan amal soleh. Walas innal insana lafi khus illal ladhina amanu wa amilus salihat. Sekarang apa contoh amal solehnya? Ada yang rata dikerjakan oleh setiap mukmin dan mukminah, muslim dan muslimah. Contoh, kalimat iman pertama di Quran, surah kedua Al-Baqarah, ayat yang ketiga. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Alladzina, orang-orang yang beriman itu, mau laki-laki mau perempuan. Kalau disebutkan alladzina berarti mencakup laki-laki dan perempuan. Disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran. Alladzina, laki-laki dan perempuan. Baik, yang puasa Ramadan laki-laki atau perempuan? Dua-duanya, muslim dan muslimah. Karena itu ketika dipanggil menggunakan alladzina. Quran surah kedua ayat 183, paling kiri sebelah atas. Ya ayyuhal ladzina amanu. Hei orang-orang yang merasa punya iman, mau laki-laki, mau perempuan, mau muslim, mau muslimah. Kutiba alaikumus syiyam. Kalimat iman pertama, Al-Baqarah ayat ketiga, alladzina, mau laki-laki, mau perempuan, mau muslim, mau muslimah, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah, salat. Amalan setara antara muslim dengan muslimah, salat. Tidak disebut perempuan muslimah kecuali dia buktikan keislamannya lewat salat. Tidak disebut perempuan bersyariat kecuali kalau mau salat. Makanya kalau ada yang mengaku muslimah, diajak sholat, dia tidak mau, ada yang salah pada dirinya. Ajakan sholat, itu azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, hayya ala sholat, yuk sholat. Ketika Allah ngajak sholat, Allah tidak butuh dengan sholatnya. Cuman kita yang membutuhkan diri untuk menampakkan kepada Allah, saya muslimah ya Allah. Makanya kalau ada muslimah menolak azan, muslimah anti azan, muslimah tidak mau sholat, ada yang salah dalam identitas keislamannya. Kidungmu lebih merdu daripada suara azan itu. Di sepanjang manusia pasti lebih dekat kepada nilai-nilai syariat, nilai keimanan, apalagi menetapkan dirinya muslimah, itu otomatis itu. Cuman satu disebutkan dalam hadis yang anti kepada adzan. Idza udzina fa farasyaitanu wa alaihi dharatun. Jika adzan dikumandangkan maka setan akan berlari sambil terkentut-kentut. Ini bahasa kiasan, maksudnya saking bencinya setan dengan suara adzan, karena tadi dia komitmen menjauhkan anak Adam dari kedekatan pada Allah, maka hidungnya pun dia tutup, lari. Makanya hal yang paling unik terjadi kalau ibu mau dalam satu kondisi jauh dari setan, itu saat dengar azan. Di begitu dengar azan, setannya lari. Fa idza thuwiba fa'ada, kalau azan selesai dia balik lagi. Makanya saat ibu jalan pun dengan non muslim, teman ibu non muslim, ibu sedang jalan, tiba-tiba azan berkumandang Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu yang non muslim bisa mengingatkan ibu, jeng, sudah azan, apa enggak sholat dulu? Masya Allah, iya ya. Begitu adzan selesai, la ilaha illallah, ada. Yang muslimahnya jawab, tenang ada, baru adzan, belum qomat. Setan balik lagi. Hadisnya belum selesai, itu di Abu Dawud, nomor hadis 666.
Bahkan digoda sampai sholat. Begitu dia mau sholat, Allahu Akbar. Lihat. Fayaqulu udhkur kada udhkur kada. Kata Nabi, ingat-ingat bagi setiap mukmin dan mu'minah. Setiap muslim-muslimah. Sepanjang dia akan sholat, setan akan melekat pada dirinya. Begitu dia takbir, maka setan akan berkata pada benaknya, ingat ini, ingat itu. Ibu kalau enggak percaya silahkan ya. Sebelum anda sholat, anda akan tenang. Tapi begitu mulai bertakbir, kalimat Nabi akan terbukti di situ. Allahu Akbar muncul di benak kita. Allahu Akbar, WA belum dibalas, SMS belum diteruskan, handphone belum diangkat, jemuran belum diangkut, macam-macam. Muncul. Gak percaya silahkan, nanti pas duhur nih, Jumat, ibu sholat duhur misalnya, ini kalimat ini muncul. Begitu takbir, ingat ya, kata Ustadz Adi, setan menggoda, itu setan. Seketika. Nah ini. Jadi ibu tidak disebut muslimah kecuali ibu buktikan apa identitasnya, ini amal soleh. Jadi kalau ada muslimah gak mau beramal soleh, seakan-akan dia mengurangi identitas dirinya. Kalau ada yang keluar dari Islam dalam artian fitrahnya itu terkotori, kemudian dia keluar dari bingkai tadi, dia tidak sholat karena memang tidak ada identitas dalam dirinya. Tapi bagi ibu yang mengatakan saya muslimah buktikan, apa pembuktiannya? Nih, sholat. Kata Allah, saya turunkan sholat. Benar gak kamu muslimah? Paham? Nah, tapi persoalannya adalah, apakah setiap orang yang sholat benar sholatnya? Karena ada orang yang ingin menerapkan syariat. Syariat contoh pertamanya sholat. Maaf, begitu mau sholat, tapi cara sholatnya tidak seperti yang diinginkan. Maka disitulah kemudian kita terapkan di pertengahan antara muslimah dengan syariat, belajarlah syariat. Belajar. Apa yang dipelajari dari syariat? Jangan yang tinggi-tinggi dulu. Pertama, sholat. Saya mau tanya pada ibu sekalian, jawab masing-masing saja, tidak perlu menunjuk orang lain. Satu menunjuk, tiga kembali kepada kita. Lihat baik-baik, ini sindiran halus sekali dalam Al-Quran. Bahkan orang yang sholat ada yang tidak paham dan tidak mengerti apa yang dibaca dan dilakukan dalam sholatnya. Saya ulang ya, ini sindiran halus sekali di Quran. Surahnya surah ke-29, ayatnya ayat 45. Surah ke-29 ayat 45, Al-Ankabut. Kalau ibu sedang baca Quran, ingat ya, ada dalam bahasa-bahasa syariat yang tidak boleh dirubah. Itu bukan bahasa Arab biasa. Namanya bahasa syariat. Kalau bahasa syariat tidak boleh diterjemahkan ke dalam bahasa yang lainnya. Contohnya misalnya adzan. Adzan enggak bisa diterjemahkan walaupun pakai bahasa Arab karena bahasanya bukan bahasa Arab biasa tapi bahasa Arab syariat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mau di Turki, mau di Sunda, mau di Palembang, Jakarta, kalimatnya semua sama. Enggak boleh diterjemahkan. Enggak usah terlampau kreatif. Bandung adzan. Allahu Agung, Allahu Agung. Masyaallah. Betawi adzan, Tuhan gua gede, Tuhan gua gede, kan gak bisa. Sama Allahu Akbar, ya, dari Chicago, Chicago, sama semua. Rata. Quran juga sama, ingat, jangan pernah menerjemahkan nama-nama surat dalam Al-Quran, karena kesannya akan berbeda. Ukhti, lagi baca surat apa? Surat semut, anamel. Kamu apa? Sapi betina. Main. Ustaz tadi surat apa? Laba-laba, gak ada. Nanti orang muncul spider gitu ya, tidak. Surah Al-Ankabut ayat 45. Perhatikan. Ini baru contoh ya, supaya kita ambil dengan sangat detail. Jangan bicara yang tinggi-tinggi dulu. Ibu bicara yang tinggi-tinggi, sholat tiap hari dikerjakan enggak paham-paham isinya. Utslu ma uhiya ilaika minal kitab. Ini pesan Quran. Utslu, sebelum sholat dilakukan, baca dulu. Saya kan pernah pesankan pada ibu, masih ingat di pertemuan jumpa kita pertama? Kalau kita kajian lagi, ibu usahakan bawa mushaf supaya nanti ada kebersambungan antara uraian dengan apa yang ibu lihat. Sekarang cek Quran surah 96 ayat 1. Quran 96 surah apa? Al-Alaq. Wahyu pertama turun apa bunyinya? Iqra. Apa artinya iqra? Bacalah. Baik, lihat di mushaf. Iqra terjemahannya bacalah. Sekarang buka Quran surah 29 ayat 45. Utslu terjemahnya sama, bacalah. Yang terjemahannya beda boleh angkat tangan, sampaikan. Kalau beda saya berikan hadiah, minimal buku yang terbaru. Ada yang beda terjemahannya? Saya punya keyakinan semuanya sama. Satu bacalah, yang kedua bacalah. Kalau terjemahannya sama, kenapa kata-katanya berbeda? Yang satu iqra, yang kedua utslu. Fokusnya, kalau disebutkan ikra, itu artinya perintah membaca tanpa disertai perintah untuk memahaminya. Yang penting baca saja. Baca, mau paham, mau tidak, yang penting baca.
Tapi kalau berubah kalimatnya menjadi utslu, asalnya berasal dari kata tilawah. Tilawah, baca, paham, amalkan. Punya tiga arti. Baca, pahami, amalkan yang dipahami itu. Tiga kata ini disebut dengan tilawah namanya. Perintahnya disebut dengan utslu. Kalau hanya baca saja tanpa menuntut pemahaman disebut dengan qiraah namanya, qiraah. Qiraatun. Perintahnya iqra. Orangnya disebut dengan qori, perempuannya qoriah. Makanya ketika ada orang baca Quran disebut dengan qori, dia tidak menerjemahkan, dia cuma baca saja. Mau paham mau tidak, yang penting dibaca. Paham sampai sini? Tapi kalau kalimat berubah jadi tilawah, perintahnya utslu, artinya dalam perintah kalimat itu bukan hanya menuntut bacaan, tapi kita diminta memahami apa yang dibaca. Jelas sampai sini? Sekarang ibu perhatikan baik-baik. Dalam perintah sholat, kalimatnya bukan menggunakan iqra, tapi utslu. Utslu ma uhya ilaika minal kitab. Sebelum sholat, baca dulu, pahami dulu bacaan-bacaan sholat, pelajari dulu seperti diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, keterangannya ada dalam Alkitab. Kalau sudah paham bacaannya, sudah mengerti bacaannya, sudah paham gerakannya, dengan pemahaman ini kerjakan sholat. Wa aqimis sholat. Sholat yang ditunaikan dengan paham bacaannya, mengerti gerakannya, itu yang melahirkan kekhusyuan dalam jiwa, sehingga dengan khusyuk itu terjaga kita dalam kehidupan. Silahkan cek, dari sekian ruku yang dikerjakan, ribuan kali ruku dan sujud, berapa persen bacaan sholat yang ibu pahami? Jangan-jangan lisannya Allahu Akbar, tapi fikirannya kemana-mana. Allahu Akbar, duh diskon tadi belum dapat ya Allah. Sami Allahu liman hamidah. Cek, harusnya lisan berkata Allahu Akbar, karena faham pikiran menerjemahkan Allah Maha Besar. Jadi ketika lisan mengucapkan, pikiran menerjemahkan, pikiran kita enggak akan kemana-mana, karena fokus menerjemahkan apa yang diucapkan. Lalu hati meresapi itu, ya Allah saya akui Engkau yang Maha Besar, tapi dalam kehidupan sehari-hari, ampuni saya ya Allah yang sering merasa besar dalam kehidupan, angkuh terhadap suami, sombong pada teman-teman, merasa besar dibanding orang lain, hebat dibanding orang lain, ampuni saya ya Allah. Karena itu ketika Anda bertakbir, Anda mohon ampun kepada Allah, bacalah doa iftitah, Allahumma ba'id baini wa baina khotayaya. Ya Allah kalau selama ini saya salah, ya Allah kalau selama ini saya berdosa, mohon ampun ya Allah, jauhkan saya dengan kesalahan saya seperti Engkau jauhkan antara timur dengan barat yang tidak pernah bertemu. Saya sampai kiamat tidak mau ketemu dengan kesalahan saya, Allah ampuni ya Allah. Allahumma naqqini minal khataya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas, dan hapuskan kesalahan saya ya Allah seperti pakaian yang bersih dihapuskan dari noda-noda. Kalau perlu gunakan air yang sangat dingin ya Allah, saya bertobat dari kesalahan itu. Makanya Abu Bakar begitu takbir Bu Allahu Akbar, saking pahamnya kalimat itu sampai bergetar tangannya, karena takut dianggap orang baik tapi ternyata di hadapan Allah masih ada sesuatu yang kurang tepat dalam kehidupannya. Selevel Abu Bakar, sahabat Nabi, mertua Nabi, hidup dengan Nabi, mohon maaf, menemani Nabi hijrah, putrinya menikah dengan Nabi, wafatnya kuburannya di samping Nabi, masih merasakan ada yang kurang dalam hidupnya. Begitu takbir, gemetaran tangannya. Cek. Ibu sahabat Nabi bukan, mertua Nabi bukan, menantu Nabi juga bukan, pasangan Nabi juga bukan, hidup tidak bersama Nabi, wafat tidak dikubur di samping Nabi. Sehebat apa kita sehingga merasa hebat dalam sholat kita sehari-hari? Yang kita bacakan belum tentu dipahami, walaupun sama-sama gemetarannya subuh-subuh di puncak gemetaran juga gitu. Takbir. Ayo jangan yang tinggi-tinggi. Kenapa sholat kita jarang khusyuk? Salah satu sebabnya karena nggak paham yang dibaca. Ibu minta 7-8 permintaan saat duduk di antara dua sujud, berapa yang dikabulkan? Rabbighfirli warhamni wajburni warzuqni, rizki minta, ampunan minta, maaf minta, berapa yang dikabulkan? Jangan-jangan gak terkabulkan bukan kurang lengkap doanya, kurang khusyuk bacanya. Itu poinnya. Dan saya sudah pernah terangkan awal saya datang ke Bandung dari Al-Murabbi, itu dari bacaan sholat dan gerakan dari awal sampai akhir itu ada maknanya, ada maknanya dan indah sekali. Ini bagian pertama. Nah ini saya ambil contoh cepat saja, saya tidak jelaskan detail, untuk gambaran saja. Dimaksud saya, kalau ibu nanti pulang dari sini, mohon maaf ya, kumpul lagi dengan teman-teman di majlis ilmu yang lain, saya mohon ibu coba bikin kurikulum yang sesuai kebutuhan ibu. Pertama, ayo jangan jauh-jauh, jangan tinggi-tinggi dulu. Misal, belajar fikih sholat, bikin kurikulum berapa pertemuan, dari mulai takbir sampai dengan salam.
Ini maksudnya apa? Kenapa berdirinya mesti tegak? Kenapa kakinya sejajar dengan bahu? Kenapa tangan kanan menutup punggung yang kiri? Kenapa takbirnya sejajar begini? Kenapa ada yang begini? Kenapa yang punggung ini cuma 3 posisi saja? Yang telapak yang ini menutup punggung yang kiri seperti ini. Ada yang kedua, yang pergelangan bertemu dengan pergelangan begini. Tapi harus langsung ya, tidak diukur dulu. Allah. Ya. Kenapa tidak boleh sampai sini? Itu ada maknanya. Kenapa ruku sejajar seluruhnya? Kenapa saat sujud 7 anggota badan tapi yang ditunjuk itu hidungnya? Ada semuanya sampai selesai. Dan tahukah ibu? Perhatikan baik-baik. Innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Kalimat ini dibuka dengan ayat tadi, utslu ma uhya ilaika minal kitab. Jadi kalau salat kita benar, paham isi salat, maka isi salat itu akan menjaga kehidupan kita terbebas dari perbuatan keji dan munkar. Sekarang pertanyaan besarnya, maaf, dari semua orang muslim yang salat, muslimah yang salat, berapa yang terbebas dari perbuatan keji dan munkar? Fahsya, itu keburukan yang bersumber dari syahwat. Maaf, pornografi, porno aksi, LGBT, kata-kata jorok, gosip, itu fahsya. Di mustahil ada muslimah kemudian sholat, sholatnya benar, kemudian bergosip, mustahil. Saya tidak Ustaz, Alhamdulillah, enggak seperti ibu itu tuh, sama. Ayo, ya. Amalan yang lain, contoh infak, ini yang umum setara. Kemudian ada interaksi dengan Al-Quran. Laki-laki baca Quran, perempuan baca Quran. Muslim menghafal Quran, muslimah menghafal Quran. Muslim membaca Quran, tajwidnya belajar, muslimah juga belajar. Baik, mohon maaf, muslim memahami tafsir Al-Quran, muslimah juga belajar tafsir Al-Quran. Karena itu, jangan cukupkan dengan laki-laki saja yang jadi penghafal Quran, ibu pun mesti tergerak menghafal Quran. Jangan cukupkan dengan laki-laki saja yang bacaan Qurannya bagus, ibu pun mesti bagus. Jangan cukupkan yang laki-laki saja paham tafsir, ibu pun mesti paham Quran. Siapa yang menjelaskan pada anak-anaknya? Siapa yang menjelaskan pada bagian-bagian dekat dengan keibuannya? Kalau bukan ibunya. Pahami. Bagaimana caranya? Sekali lagi, belajar caranya disebut dengan syariat. Bukan sekedar baca. Kalau cuma baca, jangankan ibu. Bahkan yang tidak beriman pun mau baca Quran. Kalau cuma memahami, jangankan ibu. Bahkan yang tidak beriman pun paham Al-Quran. Dia mempelajari itu. Cuma pemahamannya digunakan untuk menjauh dari Quran. Makanya bedanya muslimah dengan yang non-muslimah, lihat poinnya, dia mesti belajar syariat. Syariat mengatakan interaksi dengan Al-Quran. Maka ilmu mengajarkan bagaimana cara saya berinteraksi dengan Al-Quran. Muslimah yang baik bukan cuma baca. Kalau cuma baca, jangankan ibu. Anak 3 tahun sudah baca Quran. Anak 4 tahun sudah baca Quran. Apa bedanya bacaan ibu dengan bacaan anak-anak? Belajar dengan syariat. Belajar dengan ilmunya. Begitu ibu ingin baca Quran, lihat tajwidnya. Begitu ibu ingin menghafal Quran, lihat cara menghafal yang benarnya. Itu yang dimaksud dengan menerapkan syariat dengan pembelajarannya, ilmunya. Jangan-jangan hari ini pun tidak punya rencana untuk menegakkan syariat. Coba saya turun tanyakan kepada ibu sekalian. Mohon maaf ya. Berapa kali kita punya rencana di hari ini untuk menunaikan sholat sunnah? Berapa ayat yang ibu rencanakan untuk dibaca hari ini? Berapa ayat yang ibu rencanakan untuk dihafalkan di hari ini? Jangan bicara yang tinggi-tinggi kalau pada yang dasar-dasar saja kita tidak punya rencana untuk mewujudkannya. Maka tunjukkan kebanggaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagai muslimah yang baik dengan menerapkan nilai-nilai kehidupan yang kita bisa turunkan menunya. Infak, laki-laki infak, perempuan infak. Tapi pertanyaannya, bagaimana cara infak yang dibenarkan oleh syariat? Ibu jangan-jangan ngejar-ngejar masjid, ngejar-ngejar majelis taklim untuk infak, padahal kata Al-Qur'an, infak pertama itu kepada kedua orang tuanya. Quran surah kedua ayat 215. Quran surah 2 ayat 215 paling kanan sebelah bawah. Yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya kepadamu Muhammad apa yang harus diinfakkan. Qul ma anfaqtum min khair. Katakan kalau mau infak berikan yang bagus-bagus. Kepada siapa? Maaf, satu lil walidain, kepada kedua orang tuanya. Ibu susun majlis taklim, kemudian berikan tagar, siapkan infak terbaik. Pertanyaannya, ibu infak kemana? Lihat urutannya. Jangan-jangan kita kejar infak pada yang lain, orang tua sendiri gak pernah dilihat. Duhai kata Quran, ibumu yang melahirkan kamu dalam keadaan sakit dalam kandungannya. Mengandung sudah sakit, Quran surah 31 ayat ke-14. Melahirkan tidak mudah, Quran surah ke-7 ayat 189. Menyusui kadang sampai 2 tahun, Quran surah ke-2 ayat 233-nya. Ibu sebagai perempuan mengalami itu, tapi bukankah ibu juga punya ibu? Ibu juga punya ayah.
Quran mengatakan kalian enggak bisa balas jasanya, tapi minimal berikan bakti kepadanya. Apa itu infak? Infak itu pemberian terbaik dari wujud materi. Tidak harus uang. Makanan itu infak. Pakaian itu infak. Hal-hal yang baik-baik yang diberikan infak. Tidak yang tinggi-tinggi, karena orang tua enggak akan pernah menuntut banyak. Demi Allah saya katakan, ibu beli mangga tiga, bagi satu dengan ibu, berikan satu kepadanya, itu kegembiraannya luar biasa. Begitu mangga satu diberikan, ridhonya turun, Allah menurunkan ridhonya kepada ibu. Itu yang memudahkan jalan kehidupan. Coba cek, jangan-jangan kita menerapkan sesuatu, tapi prioritasnya tidak ada. Setelah orang tua, wal akrabin, kerabat terdekat. Setelah kerabat terdekat, siapa lagi? Wal yatama, anak-anak yatim. Wal masakin, orang-orang miskin. Setelah itu wabis sabil, orang yang kesulitan di perjalanan, baru turun yang lainnya. Ada majlis ilmu, ada ini, ada itu, dan sebagainya. Dan poinnya luar biasa. Pertanyaannya, dari semua orang infak, apakah infaknya sesuai dengan syariat? Dari semua orang sholat, apakah sholatnya sesuai dengan syariat? Dari semua orang yang berinteraksi dengan Al-Quran, apakah sesuai dengan syariat? Ibu silahkan cek. Tidak pernah ada orang hidup di masa Nabi masuk Islam kecuali baktinya maksimal kepada kedua orang tuanya. Hubungannya baik dengan kerabatnya. Bacaan Qur'annya, interaksinya luar biasa bagusnya. Dan apa yang Allah berikan kepada mereka, nanti saya berikan rahasia di akhir pertemuan kita. Begitu benar-benar dipraktikkan syariat dalam kehidupan, maka Masya Allah, semua profesi apapun yang dijalani, sukses dan bahagia kehidupannya. Waktu saya tinggal 30 menit untuk uraian, dan kita berikan 30 menit untuk diskusi. Sekarang saya masuk pada intinya. Kalau ini baru laki-laki dan perempuan. Sekarang pertanyaannya, apa kekhususan bagi perempuan yang tidak ditemukan di laki-laki, dan dengan itu mempercepat jalannya untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala? Berbahagialah ibu diciptakan sebagai seorang perempuan, seperti saya bahagia diciptakan sebagai seorang laki-laki. Bismillah. Sudah. Baik, saya belum simpulkan dulu, simpan dulu yang tadi. Sekarang kita ambil amalan khusus hanya untuk muslimah, tidak untuk muslim. Dan dengan ini ada kalimat Nabi di hadis At-Tirmidzi yang saya bacakan, kalau bisa mengerjakan itu, maka jalan menuju surga akan sangat cepat bagi perempuan. Amalan pertama. Quran surah ke-24 ayat ke-31. Kullil mu'minati, katakan bagi perempuan yang merasa punya iman. Terapkan rumus tadi yang saya berikan. Punya iman berarti masuk ke dalam ketentuan ad-din. Ad-din berarti Islam. Kalau Islam orangnya disebut apa? Muslim. Kalau perempuan kata Quran jadi apa? Muslimah. Berarti ayat ini hanya diturunkan khusus untuk perempuan. Kullil mu'minati wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna. Dan katakan pada perempuan-perempuan yang masih merasa punya iman, duhai para muslimah, ayat ini memanggil anda, ayat ini dikhususkan untuk anda. Baik, yaghdudna min absarihinna, jaga pandangan dengan baik. Fokus. Teruskan ayatnya. Saya mau sampai ke ayat intinya saja. Wal yadribna bi khumurihinna, dan kenakan penutup di kepalamu, pakai kerudung. Masya Allah. Ayat kerudung itu turun. Tahan. Khimar. Khimar itu kerudung. Jadi apa hukumnya kerudung bagi muslim? Wajib. Berarti saya salah dong pakai peci. Apa hukumnya kerudung bagi muslim? Masya Allah. Luar biasa. Kerudung pakai muslim, pakai kerudung. Awas, kalau muslim tidak pakai kerudung, yang pakai kerudung siapa? Muslimah. Baik, jadi peci hukumnya apa bagi muslimah? Tidak wajib peci bagi muslim, ya. Tahan sebentar, pelan-pelan. Ada ayat khusus hanya diturunkan oleh Allah pada perempuan, laki-laki tidak. Pertama, Allah bedakan muslimah dengan muslim sebagai identitas, dan sekaligus menunjukkan indikator tingkat kekuatan keislamannya dibanding dengan perempuan yang lainnya. Pertama, ayat kerudung. Ini perbedaan antara muslim yang laki-laki dengan perempuan. Maaf Bu ya,
ini seakan halus tapi tajam sekali. Hei, aku ingin lihat perbedaan laki-laki dengan perempuan, muslimah dengan muslim. Ingat ya, kalau muslim itu tidak pakai kerudung, kalau muslimah minimal pakai kerudung. Di seakan-akan Allah ingin mengatakan, kalau ada perempuan mengaku muslimah tapi tidak pakai kerudung, apa bedanya dengan? Ya, itu. Paham ya? Ingat, halus tapi tajam sekali isinya. Maka kalau ibu ingin dibedakan oleh Allah antara muslim dengan muslimah, pakai kerudung. Ini bagian pertama. Dan yang kedua, ingat betul, ketika disebutkan amalan spesifik, berarti itu yang mengukur tingkat keimanan bagi pemiliknya. Saya berikan rumus standar dulu di tafsir. Ada rumus standar dalam tafsir, jika setelah ada kata iman, ada amal soleh, maka amal soleh itu sekaligus menjadi ukuran tingkat keimanan pemiliknya. Kembalikan ke sini, sholat. Sholat ditempatkan setelah kata iman. Alladzina yu'minuna bil ghaib, iman dulu wa yuqimuna sholat. Jika ibu ingin mengukur tingkat keimanan yang kita miliki, pertama ukur lewat sholat. Ini iman standar. Ibu pulang ke rumah, di rumah ada suami, ada anak, misalnya ada cucu. Ibu ingin ukur tingkat keimannya sedang kuat tidak. Lihat cara dia menyikapi sholat. Subuh jam berapa tadi? 4.35. 4.36, Masya Allah. Terjadi perbedaan pendapat di saat muslim. Luar biasa. Ya, saya ambil tengah-tengah lah, misalnya 4.36 lah. Terang. Saya ambil tengah-tengah. Di Bekasi sudah 4.39. Fokus sini. Ibu ingin mengukur iman anggota keluarga saya kuat tidak? Suami saya sedang bagus nggak level keimanannya? Anak saya laki-laki bagus nggak? Anak saya perempuan bagus nggak? Cek pertama dengan amal solehnya. Pertama sholat. Maaf, jika ibu lihat, Masya Allah, suami, anak-anak, bahkan panggilan subuh 4.36, jam 4 sudah pada bangun. Ini menunjukkan imannya sedang pada bagus. Tapi ibu mesti hati-hati. Ibu yang mendambakan semua keluarganya ke surga, saya sering melakukan ini. Coba ibu satu kali kalau bangun atau sebelum tidur malam, ibu tatap wajah anak-anak. Kita ke surga enggak, nak ya? Kita ada di surga enggak? Kalau ibu sudah mengharapkan surga, rumus surga pertama, iman dengan amal soleh. Maka ibu cek tingkat keimanan anggota keluarga. Jangan-jangan ibu yang merasa soleh sendirian, anaknya belum bisa mengikuti. Maka dari itu coba bangkitkan gairahnya. Kalau anak-anak, suami misalnya atau ayah sudah mulai cepat tingkat keimanannya, sholatnya bagus, sholatnya rajin, maka di situ ada hal yang harus disyukuri dan dipertahankan. Yang paling bahaya, mohon maaf, jika kemudian ini masih di bawah standar. Standarnya 4.36, dia merespon sholat saja, sudah malas-malasan, maka ada yang kurang dari tingkat keimanannya. Subuh 4.36, baru dia baru bangun dari tidurnya 6.34. Nah, ini bermasalah. Maka ibu punya PR. Maaf bu ya, ibu jangan keluhkan anak-anak ibu. Karena ibu itu dititipkan oleh Allah kepada ibu, karena cuma ibu yang bisa membantu dia. Kalau bukan ibu, mungkin Allah titipkan pada perempuan lain. Cuma karena Allah titipkan pada anda, supaya anda dapat pahala dari situ. Jadi jangan mengeluhkan kondisi anak. Saya tidak sepakat dengan mengatakan anak nakal. Gak ada anak nakal. Yang ada orang tua yang tidak sabar dalam merawatnya. Justru ibu diberikan seperti itu, aktif supaya ibu banyak pahalanya. Coba kalau anaknya diam terus. Nak sini makan yuk, main, capek lu. Ya, semakin banyak pergerakan dari anak, semakin banyak pahala ibu dapatkan dari situ. Ya. Naikkan ke sini. Sekarang kembalikan ke kerudung. Lihat baik-baik. Ini identitas seorang perempuan. Seakan-akan Allah katakan, hei muslimah, saya bedakan kamu dengan yang laki-laki, pakai kerudung ya, supaya saya bisa lihat kamu perempuan, dia laki-laki. Paham? Itu dalam bahasa yang umum. Sekaligus yang kedua, kerudung itu juga menjadi indikator tingkat keimanan pemiliknya. Yang pakai kerudung itu cuma muslimah. Jadi kalau ibu ingin mengukur tingkat indikator, maaf, kekuatan iman di keluarga ibu, anak perempuannya, cucu perempuannya, atau ibu yang muslimahnya, cek salah satunya lewat kesukaan dan kecintaannya pada kerudung. Sudah mulai pakai atau belum? Kalau ada yang belum pakai, dorong dia. Mulai dengan didoakan, dibimbing baik-baik, dijelaskan, diberikan pengertian dan sebagainya. Begitu dia gunakan, apalagi mencintai kerudungnya, maka Masya Allah, di situ tanda kekuatan keimanannya. Ini poin pertama. Ibu pulang ke rumah, coba cek tingkat keimanan anggota keluarganya. Dua. Kalau ibu ingin lihat yang lebih levelnya bagus lagi, bagus lagi, bagus lagi. Nah, jadi levelnya diukur di Quran. Pertama, mulai aspek dengan kerudung. Artinya ada tahapan. Tahapan. Jadi kalau ibu ingin mengajarkan sesuatu pada yang belum terbiasa, jangan langsung pada puncaknya.
Orang gak biasa tahajud, tiba-tiba ayo tahajud sesuai sunnah Nabi, 11, padahal gak pernah tahajud sebelumnya. Nabi aja katakan mulai dengan 2, tutup dengan 1. Ini ibu tiba-tiba 11. Begitu 11, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Masya Allah. Bangun jam 2 setelah tahajud tidur, bangun lagi jam 7, subuh lewat. Besoknya malas saat tahajud, malas karena ibu tidak memberikan tahapan dalam pembelajarannya. Sama dengan jilbab. Ayo ukhti, yang sempurna dong, sempurna dong. Ah, lihat tahapannya. Jelaskan dulu, berikan tahapan, lalu mencapai kesempurnaan dalam kehidupan. Mulai dulu yang pelan-pelan. Ini, terangkan. Naikkan levelnya, pindah ke Quran surah 33 ayat 59. Ya. Masya Allah, ini level keimanan yang disamakan dengan istri Nabi dan anak-anak Nabi. Saya mau tanya pada ibu, siapa yang ingin disamakan level keimanannya, dalam tanda petik ya, dengan istri Nabi dan anak-anak Nabi, boleh angkat tangan? Masya Allah, Allah ingin naikkan level keimanan ibu, dinaikkan levelnya mengikuti istri Nabi dan anak-anak Nabi. Ada perempuan-perempuan di muka bumi yang Allah ingin naikkan level keimanannya mendekati istri Nabi dan anak-anak Nabi. Maka ayat ini diturunkan dengan kalimat pembuka bagi istri Nabi, bagi anak Nabi, dan seluruh muslimah yang merasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang tadi masih umum, tidak diawali dengan kalimat istri Nabi, tidak disebutkan dengan anak Nabi, tapi kalau yang ini naikkan levelnya, Masya Allah, mendekati keimanan istri Nabi dan anak-anak Nabi. Seakan-akan Allah ingin menyampaikan, perhatikan kalimatnya, ya ayyuhan nabi, wahai nabi, kulli azwajika, katakan pada istri-istrimu. Istri Nabi saja mengerjakan itu, masa ibu yang bukan istri Nabi tidak mengerjakannya? Saya mau tanya pada ibu, istri Nabi itu ahli surga bukan? Ahli surga, ada jaminan? Surganya level rendah, level tinggi? Tinggi, bersama Nabi tidak? Baik, istri Nabi bersama Nabi di surga, surganya level tinggi, tingkat yang sangat mulia, diperintahkan oleh Allah dan mengatakan saya siap mengerjakannya. Masih menerima perintah dan digunakan. Sekarang kita cek, ibu, istri Nabi bukan? Bukan, ada jaminan surga? Bersama Nabi di surganya? Duhai para muslimah yang mengharapkan surga Firdaus dan ingin bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, turun satu ayat yang menjamin kemuliaan para muslimah yang diangkat level derajatnya, yang dengan itu saya bermohon kepada Allah semoga disandingkan di surga bersama istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam beserta juga putri-putrinya. Dan tidak cukup dengan amin, lihat perintahnya. Qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin, katakan pada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan seluruh nisa'il mu'minin, perempuan-perempuan yang punya iman. Perempuan punya iman masuk dalam ad-din. Ad-din namanya Islam, perempuannya disebut muslimah. Katakan pada para muslimah yang level keimanannya ingin saya naikkan mendekati level istri Nabi dan anak-anak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Kerudungnya sekarang mulai disempurnakan, mulai lebarkan ia sehingga menutup aurat-aurat bagian yang lainnya. Lebarkan, jangan cuma ditutup. Sempurnakan, tampil bahagia dengan kerudung yang engkau kenakan dengan konsep yang berbeda. Kalau kerudung, yang penting nutup ke bagian-bagian ini. Tapi kalau yang kedua, jilbab, sesuatu yang terurai dengan lebih longgar. Ayat jilbab. Mau jilbab, jilbabnya yang warna putih, jilbab, jilbabnya yang warna hitam, jilbab, jilbabnya yang warna merah, dan sebagainya. Ayat kedua, turun dengan apa yang disebut dengan jilbab. Masya Allah. Fokus. Sekarang saya berikan kabar gembira kepada ibu. Pelan-pelan. Jadi begitu ayat ini turun, perempuan-perempuan mulai mendesain kerudungnya, berubah dari khimar jadi jilbab. Jadi jilbab, mulai terurai. Di yang tadinya cuma nutup, nutup sekedar ditutup, sekarang mulai diuraikan, diuraikan, agak dilonggarkan. Kemudian menutupnya dengan agak lebih dalam. Mulainya cuma segini, kemudian diturunkan lagi misalnya. Terus ada yang pakai terusan ke bawahnya. Artinya yang dimaksud dengan jilbab tidak harus kemudian sampai ke bawah dari atas kepala ke bawah, bukan. Maksudnya penutup secara lebih longgar, yang menutup agak lebih bawah dibandingkan dengan kerudung, walaupun ke bawahnya nanti bisa disambung lagi. Kalau mau sepahu boleh, misalnya seperut boleh, turun sedikit boleh, gak ada masalah, lebih turun boleh. Yang penting sifatnya lebih longgar dibandingkan dengan kerudung, lebih tertutup dengan rapi, dan lebih nyaman digunakan untuk beraktivitas. Paham? Kalau ibu bisa lihat kan gampang, kerudung ada yang dilipat begini kan, ada yang ditutup seperti ini, itu namanya khimar dalam istilah Al-Quran. Quran surah 24 ayat 31. Tapi jilbab, ini yang seperti ibu kenakan sekarang. Longgar, longgar,
dan memberikan kenyamanan dalam beraktivitas. Allah berikan hadiah pada perempuan yang mau meningkatkan level keimannya dengan bagian yang kedua ini. Fokus baik-baik, Dian. Asa ayyu'rafna fala yu'dzain. Perempuan yang menaikkan levelnya menggunakan jilbab, maka aku akan lebih mengenalinya dengan mudah. Bukan Allah enggak kenal, Allah tahu semua hambanya, bahkan semua karakteristiknya. Ini bahasa kiasan saja. Maksudnya, orang yang seperti ini, aku akan kenalkan seantara bumi bahwa dia perempuan yang sedang menaikkan level keimanannya. Fala yu'dzain, maka aku perintahkan pada semua kalangan di bumi, jangan ganggu dia. Lihat, ibu belum ke surga, baru dinaikkan level keimanannya, maka perempuan yang mengenakan seperti itu, muncul kewajiban bagi area sekitarnya yang termasuk laki-laki untuk melindunginya dalam kehidupan. Kalimat Qur'annya, fala yu'dzain, maka saya perintahkan pada lingkungan sekitarnya, jangan ganggu dia. Ini, perempuan yang seperti ini akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika ibu diminta berjilbab, Allah enggak butuh dengan jilbab ibu. Tapi Allah ingin menunjukkan sayang kepada ibu. Saking sayangnya, saya ingin lindungi engkau. Saking sayangnya, saya ingin jaga engkau. Saking sayangnya, saya ingin muliakan engkau. Ayo kenakan ini supaya saya berikan kemuliaan melekat kepadamu. Di Allah itu perintahkan berjilbab, bukan karena ibu harus pengen berjilbab, bukan. Karena Allah ingin lindungi ibu. Di begitu seseorang berjilbab, muncullah turunan yang lainnya. Wajib bagi laki-laki beriman untuk melindungi dia dalam kehidupan. Ibu dilindungi, ibu. Makanya ketika ayat jilbab ini turun, perempuan-perempuan muslimah pada saat di zaman Nabi ini beraktivitas, diganggu oleh orang lain, langsung dibela seketika oleh pria-pria muslim. Dia enak ibu jadi perempuan, begitu pakai jilbab ke Kosambi, berangkat beli beras 2 karung, gak bisa ngangkat, laki-laki melihat, Masya Allah, susah ya bu ya, biar saya angkatin, Masya Allah, habis angkat, bayar. Enak itu bu, di poinnya itu. Ini pernah kisah nyata terjadi di Amerika. Nyata sekali. Ini perempuan di tempat yang luar biasa terbuka, dia menjaga dirinya. Dan dia mulai kenakan ayat ini dengan keyakinan penuh kepada Allah. Di, mohon maaf ya, kalau ibu ingin kenakan jilbab, maka tujuan utamanya jangan karena orang lain pakai. Ah teman saya pakai, saya juga pengen pakai. Hanya untuk disebut bahwa Anda sudah mulai berubah, itu gak akan ada apa-apanya. Begitu Anda ingin kenakan, niatkan karena Allah. Begitu diniatkan karena Allah, Allah berikan apa yang dijanjikan. Seorang perempuan di Amerika, dia enggak peduli dengan yang lainnya. Dia kenakan itu karena Allah memerintahkannya. Begitu yang kenakan, ibu tahu apa yang terjadi? Malam-malam dia lewat satu tempat. Suasana sudah hening, ada beberapa pemuda yang dia duga akan bertindak kasar kepadanya. Bahkan sesuatu yang mengerikan pada saat itu. Tapi ibu tahu apa yang terjadi? Dia berlindung kepada Allah, dia lewat di tempat itu, tiba-tiba tidak diganggu sedikit pun. Keesokan harinya, muncul berita, ini kisah nyata, muncul berita di tempat yang sama, di lokasi yang sama, ada perempuan yang telah dinodai oleh beberapa laki-laki, disikapi, dikasari dan dinodai. Baik, si perempuan tadi ketika baca berita, ah ini saya tahu nih kejadiannya, maksudnya itu kan tempat yang saya lewat, barangkali pelakunya tidak akan jauh-jauh dari orang-orang yang saya lihat. Kemudian dia datang ke kantor polisi terdekat, kemudian menyampaikan pengalaman-pengalaman dia sebelumnya. Dibuatkan sketsa pada saat itu dari kepolisiannya. Begitu kemudian diberikan gambaran, ditemukan sketsa pelakunya. Dicari orangnya, ternyata itu benar pelakunya. Begitu ditangkap, ini yang paling menarik. Perempuan ini penasaran, ini kisah nyata. Saya ingin bertemu dengan orang itu. Begitu sudah bertemu, apa yang terjadi? Ketika bertemu itulah kemudian, dia bertanya, lihat kalimatnya. Saya kan lewat sebelum perempuan itu lewat, kenapa kalian tidak mengganggu saya? Kok kalian ganggu orang lain bukan saya? Apa kata pemuda-pemuda tadi? Lihat jawabannya. Bagaimana kami bisa ganggu? Di samping kamu itu ada banyak orang-orang kekar melindungi. Banyak orang kekar melindungi. Padahal dia berjalan cuma sendirian, bu. Itu poin. Jadi, kalau Anda kerjakan karena Allah, maka Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Quran surah 3 ayat ke-9. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Jadi kalau Allah sedang naikkan level-level keimanan ibu, artinya Allah ingin memberikan nilai-nilai kemuliaan dalam kehidupan. Itu poin. Dia ayo berbagi dengan yang lain. Jadi kalau ada yang belum berkerudung, ibu jangan cela, karena tidak ada di Quran ayat celaan. Siapa yang mengajarkan ibu mencela? Tidak ada. Ada yang belum berkerudung, dakwahi dengan cara yang lembut. Kemudian sampai dia menggunakan kerudungnya. Setelah itu, sayangi dia, berbagi ilmu, berikan dorongan, sampai misalnya mau meningkatkan lagi. Jangan saling mencela. Begitu lewat satu kerudung, ibu sudah jilbab.
Level iman pertama, masya Allah, gak enak banget. Lihat dong, dilindungi, masya Allah. Nah ini tubuh ya. Dan saya bersyukur pada Allah, bukan variatif yang hadir di sini. Boleh jadi juga Allah ingin naikkan level keimanan dengan cara yang lebih baik. Ibu yang pakai kerudung di sini jangan merasa tersindir, saya tidak menyindir siapapun. Yang ingin saya sampaikan, kok bisa ibu yang dipilih hadir di sini padahal bisa perempuan lain? Kenapa ibu ada di sini gitu? Barangkali saking sayangnya Allah, ibu digerakkan supaya mendengar kalimat ini karena saking inginnya Allah mengangkat iman ibu supaya lebih tinggi. Mudah bagi Allah mendorong ibu ke tempat lain. Bisa ke mall, bisa jalan kemana, bisa jalan ke sini, bisa majlis taklim lain. Tapi pertanyaannya, kenapa ibu ada di sini? Saya punya keyakinan, mungkin karena sayangnya Allah, hei, sudah saatnya kamu saya naikkan levelnya dengan lebih baik. Itu poinnya. Jadi kalau kita baca dengan nilai keimanan, lebih indah dirasakan dalam kehidupan kita. Itu poinnya, Bu. Satu, dua. Jelas? Tiga. Ini yang lebih cepat lagi. Saya tinggal 1 menit ini, boleh tambah sedikit? Oh, alhamdulillah. Masya Allah. Quran surah 4 ayat 34. Nanti mohon ibu sampai tuntas ya, mendengarkan dengan lebih baik sehingga bisa komprehensif. Quran surah 4 ayat 34, paling kiri sebelah atas. Quran surah keempat ayat 34. Ada? Ini langsung, ibu masih ingat? Kalau ada perempuan beramal soleh, maka kaidahnya setelah dikerjakan, amalnya dibuang, tersisa kalimat apanya? Solehnya. Kalau untuk perempuan jadi apa? Sekarang kita baca Quran surah 4 ayat 34. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Tahan, teruskan. Ini inti ayatnya. Fas-solihatu. Allah tidak katakan fas-solihin. Kalau solihin itu untuk laki-laki. Tapi Allah katakan fas-solihatu hanya untuk perempuan. Artinya ayat ini yang akan kita baca khusus amalan bagi perempuan, bukan untuk laki-laki. Dan nanti saya berikan kabar gembira, ibu bisa maksimalkan yang ketiga ini. Ibu boleh memilih masuk surga dari pintu mana saja. Tahan ya. Ini saya selesaikan dulu kerudung, kemudian jilbab. Yang ketiga, teruskan. Fassanihatu. Mohon maaf, ini yang kita tunjukkan khusus bagi perempuan yang sudah berumah tangga. Yang belum berumah tangga, nanti saya turunkan ayatnya kembali. Mudah-mudahan Allah kirimkan jodohnya cepat ya, minimal sebelum kiamat kurang 2 hari. Yang penting rubah status. Baik. Qanitatun. Satu, qanitat. Yang ketiga ini, perempuan-perempuan salihah itu jika sudah berumah tangga, maka saya berikan, kata Allah, 2 ciri kesolehannya. Satu, qanitat. Qanitat. Apa itu qanitat? Awas, hati-hati. Walaupun nama ibu qanitat, belum tentu bisa sama dengan ini. Berarti saya berpeluang masuk surga ya tanpa hisab, kan saya konita. Enggak. Kok kamu nita gitu kan itu. Wah, konitantun, konitantun. Jama' dari konita. Apa itu konita? Dituliskan konita. Sudah? Konita itu artinya sikap menaati Allah. Sikap menaati Allah, menaati Allah dengan cara menaati suaminya sepanjang suami meminta hal-hal baik yang dibenarkan oleh syariat. Sikap menaati Allah dengan cara menaati suaminya, maksudnya suami ibu, sepanjang ia memerintahkan atau mengajak pada kebaikan yang dibenarkan oleh syariat. Misal, mah tahajud yuk, ayo pa.
Mah ke majelis ilmu ya, insyaallah Pak. Mah menghafal Quran ya, yuk kita ke surga sama-sama. Siapa insyaallah? Fokus ya, tahan baik-baik, itu satu. Kalau ibu punya sikap seperti itu, maka turunlah keterangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Perhatikan hadisnya, perhatikan baik-baik. Idza shallatil mar'atu salataha, kalau ada seorang muslimah cuman salat fardu saja, enggak pernah salat sunnah selama hidupnya. Fardu saja. Kemudian wasamat samaha, dan dia puasa fardu saja, enggak pernah puasa sunnah karena kesibukan dan lainnya misalnya. Misal. Kemudian wahafizat farjaha, dan dia menjaga kehormatan dirinya, tidak selingkuh, tidak macam-macam, dia jaga diri. Lihat baik-baik. Wa ata'at zaujaha, dan dia menaati suaminya pada yang dibenarkan oleh Allah. Kalimatnya menggunakan ata'at, karena kalimat ta'ah dalam Al-Quran hanya diletakkan pada Allah dan Rasulnya. Ati'ullaha wa ati'ur rasul, dan dia menaati suaminya pada yang dibenarkan oleh Allah dan Rasulnya. Lihat kalimatnya. Qila laha yaumal qiyamati, maka dikatakanlah pada perempuan seperti ini di hari kiamat saat dihisab. Hadisnya sahih. Udkhulil jannata min haitsu syi'ti, silakan masuk surga dari pintu mana saja yang kamu inginkan. Ini surga ibu itu banyak di rumah, Bu. Kalau ibu sudah tahu banyak di rumah, kenapa mencari di luar rumah? Di luar rumah itu jika ada yang di luar menyempurnakan yang di rumah. Itu poinnya. Sekarang perhatikan baik-baik. Fokus sini. Lihat baik-baik ya. Teman-teman sekalian, saudariku, perhatikan sini baik-baik. Satu, Anda disebut qanitat jika ingin disebut sebagai perempuan yang salihah. Apa qanitat? Taati Allah dengan cara menaati suami sepanjang bersamaan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Fokus. Karena itu di zaman Nabi, Nabi sering memberikan contoh pada para suami untuk mengajak istrinya mendekat kepada Allah. Ibu pernah dengar kisah Nabi bangun malam? Bangun malam untuk tahajud. Pertanyaan saya, siapa yang meriwayatkan hadis-hadis tentang tahajud? Bukankah istrinya? Sayyidah Aisyah. Pernahkah ibu dengar kisah Nabi salat kemudian di belakangnya ada istri beliau, Sayyidah Sauda binti Zam'ah? Ada istri-istri yang lainnya? Jadi Nabi sering memberikan peluang kepada istri-istrinya untuk mendapatkan bagian dari surganya. Apa itu? Ayo bangun yuk, bangun. Begitu diminta bangun, bangun. Ayo salat yuk. Ibu kenal Ummu Habibah? Di At-Tirmidzi nomor hadis 414, itu Nabi minta kepada Ummu Habibah istrinya. Lihat baik-baik. Perhatikan cara bacanya, cara membacanya. Perhatikan. Man shalla isnatay asyrata rak'atan fi yaumin wa lainatin, siapa yang bisa menunaikan salat 12 rakaat yang mengiringi salat di pagi dan siang sampai malamnya, arba'an qabla dhuhri, 4 rakaat sebelum zuhur, rakaataini ba'daha, 2 rakaat setelahnya, rakaataini qabla al-maghrib, 2 rakaat sebelum maghrib, rakaataini ba'dal isya, 2 rakaat setelah isya, wa rakaataini qabla subhi, dan 2 rakaat sebelum subuh, buniyalahu bihinna baitun fil jannah, Allah akan bangunkan baginya satu rumah di surga. Nabi meminta menunaikan salat rawatib, disampaikan pada istrinya. Kalau bahasa kita, mah, yuk rawatib yuk. Nanti bangunnya lebih awal ya, 2 rakaat sebelum subuh, yuk kita maksimalkan. 4 rakaat sebelum zuhur ya. Semua sampai 2 rakaat ba'da isya. Kalau bisa, nanti insyaallah Allah akan bangunkan satu rumah di surga. Ibu tahu apa jawaban istrinya? Perhatikan kalimatnya. Sejak saya mendengar kalimat Nabi itu, laqad azamtu nafsi alla atrukha tula hayati, bima makna. Saya berjanji, bertekad pada diri saya, gak akan pernah saya tinggalkan itu selama hidup saya. Yang ingin saya sampaikan, ketika suami mengatakan kepada istrinya, ini dua-duanya ahli surga, satu Nabi, satu istrinya, menyampaikan pada istrinya, mah kerjakan ini ya, dan nyaris tidak ada penolakan dalam kalimat istrinya. Kata beliau, saya berjanji tidak akan pernah meninggalkannya selama hidup, sepanjang saya bisa mengerjakannya. Ibu bisa bayangkan. Jadi kenapa Ummu Habibah menjawab demikian? Bukan karena cuma surganya, tapi beliau paham di antara status kesolehan di hadapan Allah bagi seorang istri adalah ketika menaati suaminya pada yang baik-baik. Jadi kalau ibu ingin disebut sebagai istri yang salehah, Allah yang sebut, bukan suami yang sebut. Ibu ingin diangkat statusnya, maka lihat, begitu suami mendorong pada yang baik-baik, ibu cepat respon dengan kemuliaan, dan disitulah status kemuliaan diturunkan oleh Allah kepada ibu pada saat itu. Turun. Makanya di pengajian bapak-bapak saya sering arahkan, yuk kalau bangun tahajud jangan soleh sendirian, ajak istrinya. Bukankah ibu pernah dengar kisah begini? Allah merahmati seorang laki-laki yang mencipratkan air di wajah istrinya supaya dia bangun malam. Seperti Allah merahmati seorang perempuan yang mencipratkan air di wajah suaminya supaya bangun malam. Pernah dengar kisahnya? Itu kekompakan di rumah tangga. Bukan salah satu yang nyipratin, bukan. Jangan cari masalah.
Ibu baca hadis, terjemahan demikian, begitu malam-malam gak ada janji dengan suami, pulang jam 11, sedang capek-capek, jam 2, bawa gayung. Cilik. Masya Allah. Apa-apaan lah? Hadis Nabi, Pak. Hadis Nabi, Masya Allah. Anda yang salah, Nabi yang disalahin. Paham ya? Di apapun yang diminta selama baik, ibu kerjakan. Tapi ingat, ingat. Jika dia mengajak pada yang tidak baik menurut Allah dan Rasulnya, ibu boleh menolak dengan cara yang lembut. Cara yang lembut. Dan itu ada pahala untuk ibu. Ibu berjilbab. Suami kerja di kantor. Tiba-tiba mengatakan pada ibu, Mah, hari ini papa ada family gathering. Semua teman-teman papa gak ada yang jilbab. Mama copot dulu lah untuk sekarang aja. Nanti mama pakai lagi. Ibu boleh menolak dengan cara yang lembut. Sekalian menjadi lahan dakwah. Barangkali dititipkan kalimat itu kepada ibu. Supaya ibu memberikan nilai dakwah bagi istri-istri teman bapak yang lainnya. Begitu disampaikan, lihat kalimatnya. Pa, ini mama sudah kenakan selama 30 tahun. Wasiat bunda juga dulu. Saya tidak tahu kalau saya copot ini. Mungkin itu waktunya tiba Allah mewafatkan saya. Saya takut pa ketika kumpul kemudian dilepas. Tiba-tiba Allah wafatkan saya. Bagaimana ketika diwafatkan dalam keadaan tidak berhijab? Saya malu, malu ketemu ibu di akhirat. Malu ketemu malaikat ketika diwafatkan. Bukankah seorang perempuan ketika diwafatkan dia mengenakan kerudung, dia mengenakan jilbab dalam kain kafani? Ingat bu ya, cuman perempuan yang ketika dikafani dia akan mengenakan jilbab kerudung. Silakan cek, laki-laki gak ada ketika meninggal pakai kerudung. Gak ada, cuman perempuan. Makanya ibu, saya sering katakan, jangan bikin malaikat itu bingung. Kamu siap? Hidup gak pakai kerudung, kok meninggal pengen pakai kerudung, ayo. Susah. Lembut, lembut. Dan ibu berdoa, ya Allah lembutkan hati suami saya, ya Allah. Lembutkan hati suami saya. Begitu demikian kalimat disampaikan, Masya Allah, ya sudah mah pakai saja. Mungkin jadi dakwah untuk yang lainnya. Toh kalaupun berhenti pekerjaan di sini, Allah maha luas rizkinya. Mungkin diberikan pada yang lain. Jangan. Ibu boleh tolak dengan cara yang lembut. Tapi ingat, penolakan itu disandingkan dengan cara yang lembut, bukan dengan kalimat yang kasar. Cepat dulu ya, Ma. Apa? Paham ya? Dua. Ini terakhir. Terakhir. Sudah? Hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Bagaimana seorang perempuan yang sudah menikah mempelajari syariat untuk mengantarkan dia ke surga? Tugas keduanya, ini masih terkait dengan suami, fokus. Ini masih dengan suami ya. Dia menjaga nama baik suaminya. Dia menjaga nama baik suaminya. Terutama ketika tidak sedang bersamanya. Dia menjaga nama baik suaminya. Terutama ketika tidak sedang bersamanya. Hati-hati. Ini sindirannya tajam. Bima hafizallah. Yang sesungguhnya telah Allah jaga. Dikasih sayang besar Allah di rumah tangga. Jadi maaf bu ya. Kalau ada aib di rumah tangga. Baik melekat pada suami ataupun ibu. Itu sepanjang ibu gak buka keluar. Allah akan tutup sampai hari kiamat. Gak ada yang bisa tahu. Makanya kata Nabi, kalau ada malam terjadi sesuatu, siang jangan sampai terbuka. Kalau ada siang terjadi sesuatu, malam jangan terbuka. Maksud Nabi, jangan sebarkan aib rumah tangga keluar. Sepanjang Anda tutup, Allah akan jaga sampai kiamat. Jadi kalau ada yang menyebarkan aib rumah tangga ibu, ibu jangan marahi. Yang salah itu, kenapa Anda sebarkan? Kalau dalam kalimat Quran, kata Allah, saya sudah jaga, kenapa kamu buka? Kecuali nanti bab yang lain. Karena ayat 35 yang nanti ada ayat konsultasi. Kalau ibu bertanya pada seseorang yang memberikan solusi, itu boleh ibu sampaikan. Tapi kalau ada orang-orang yang tidak punya kepentingan dan tidak kapabel di bidangnya, jangan coba-coba dibagi. Karena yang pertama, ibu melakukan sesuatu yang dilarang oleh Al-Quran. Yang kedua, menurunkan status kesolehan ibu di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Di para istri yang senang berbagi kisah tentang suaminya pada orang lain, itu sebetulnya sedang mengurangi nilai kesolehannya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Hati-hati. Dan ayatnya turun hanya untuk perempuan, bukan laki-laki. Apa nama suratnya? Surat apa itu tadi? Surat keempat? An-Nisa. Apa artinya An-Nisa? Bukan. Bukan perempuan. Bukan wanita. Ingat perjanjian kita di pertemuan lalu. Kalau tidak tahu katakan. Allahu alam. Baik. Jadi apa artinya An-Nisa? Bukan Allahu alam. Allahu akbar. Apa maunya sebetulnya? Pakai ini susah, ngapus gak mau. Dia luar biasa.
Ini sudah. Bismillah. An-Nisa, perempuan-perempuan. Saya sudah jelaskan pertemuan yang lalu. Kalau sendirian namanya mar'ah. Saya sudah jelaskan pertemuan lalu, masih ingat? Mar'ah dari kata muru'ah. Pertama, orang yang senang tampil indah. Di perempuan itu punya sifat kepribadian tidak sama dengan laki-laki, senang pada keindahan, senang tampil indah, ke majlis ta'lim tampil indah, punya seragam sendiri, ya kan? Datang pilihan pada suami, begitu mau berangkat, "Pak, mana yang dibagus sekarang ya? Talinya Ustaz Adi, pakai hitam atau pakai biru, Pak?" "Kayaknya hitam deh, Ma." "Ah, kayaknya biru deh." Masya Allah. Dia nanya tapi sudah punya pilihan, hebat tuh. Mending kalau dipakai, begitu keluar kuning. Wah, luar biasa. Mar'ah seperti cermin. Cermin disebut mir'ah. Orang Arab mengatakan al-mar'atu kal mir'ah. Mir'ah itu memancarkan bayangan, sensitivitas. Sangat sensitif, sangat nyata. Sama dengan perempuan, sikap sensitivitasnya seperti cermin. Ibu tahu cermin kan? Baik, makanya perempuan itu sangat dekat dengan cermin. Karena peribahasanya begitu. Perempuan sendirian mar'ah, perempuan cermin itu mir'ah. Jadi wajar kalau perempuan dekat dengan cermin. Sebelum berangkat, bercermin dulu, lihat lagi. Turun dari mobil, kaca spion, lihat lagi. Ke masjid ada kaca, perbaiki lagi. Gak apa-apa, gak ada masalah. Cek dompet, cermin, gak ada masalah. Baik, tapi ingat, bukan itu yang diharapkan. Dalam kaidah bahasa Arab, ada peribahasa al-mar'atu kal mir'ah. Cermin dipakai untuk bercermin ngaca. Ibu lempar cermin sampai pecah, bisa gak disambung lagi? Jangan salah, bisa bu. Bisa disambung lagi, tapi sulit memantulkan bayangan yang sempurna. Nah, sifat sensitivitas itu sama dengan perempuan. Kalau dia terlukai, pecah misalnya hatinya, cepat memaafkan, tapi sulit melupakan apa yang dialami. Luar biasa. Ibu terlukai hari ini oleh suami, rekening listrik 15 tahun yang lalu diungkit lagi. Sebenarnya mamah tahan papa, dulu aja dulu papa begitu, dulu papa tuh, dulu bayangkan. Papa gak ingat aja sih, coba 3 hari yang lalu, 3 hari yang lalu. Masalah 3 menit sekarang, 3 hari yang lalu ikut. Tuh. Bahkan hebatnya, Masya Allah, harga sayur yang naik, semasjid yang salah semua. Dalam kondisi tertentu. Kembalikan teman-teman sekalian, tapi kalau sudah banyakkan, ibu kumpul seperti ini, maka berubah namanya, dari mar'ah jadi nisa. Nisa, nisa dari kata nisa. Sifat hati yang mudah tersentuh. Yang kedua, keadaan yang mudah menceritakan isi hati pada orang lain. Mudah cerita. Bukan curhat, mudah cerita. Tapi yang jadi masalah kadang-kadang yang diceritakan bukan orang jauh, orang dekat sendiri itu yang diceritakan. Tujuannya memang ta'lim. Sopnya sop muslimah, tapi ustadz belum datang, apa coba yang dibicarakan? Silahkan cek, kadang-kadang kita lepas kontrol, bukan kita, ibu. Ya. Datang satu, "Jeng, apa kabar?" "Baik, alhamdulillah." "Sehat?" "Sehat, jarang ketemu ya." "Iya." "Suami bagaimana?" "Di situ masalahnya." "Di situ masalahnya." "Masya Allah." "Iya sama ya, iya ya, nggak nyangka, nyangka." Tuh. Dan gitu, maaf, sama-sama ceklik, dosa berjamaah. Paham ya? Sekiranya saya berhenti dulu ya, untuk sesi penyampaiannya. Saya punya sekitar 13 menit barangkali untuk menjawab beberapa yang masuk. Tapi saya simpulkan sebentar. Muslimah belajar syariat. Muslimah artinya perempuan yang siap menerapkan nilai-nilai keislaman dalam dirinya. Maka jika ibu mengatakan diri ibu muslimah, maka pelajari semua ketentuan yang melekat pada diri ibu dari ujung kepala sampai ujung kaki. Maaf, bagi seorang muslimah mata ini harus dipakai apa? Bagi seorang muslimah, telinga ini untuk mendengar apa? Bagi seorang muslimah, lisan ini digunakan untuk apa? Saya wasiatkan hati-hati, hati-hati dengan lisan. Karena tidak sedikit disebutkan di zaman Nabi, muslimah yang dijamin neraka. Dia mengaku muslimah tapi masuk neraka karena lisannya. Sampai ujung kakinya. Ada dua kesimpulan di sini. Satu, amalan yang berlaku umum bagi setiap perempuan muslimah dan mencakup laki-laki di sini. Seperti ibadah ritual. Maka saya mohon dari sekarang, coba latihan sholat yang baik. Coba belajar-belajar Al-Quran yang baik. Saya katakan pada ibu ya, kalau ibu tidak mulai menghafal Quran sekarang, ibu tertinggal. Karena anak-anak kecil itu sudah memulainya. Di tempat kami, anak 4 tahun, 5 tahun, itu sebelum maghrib sudah ada di masjid. Dan mereka menghafal Quran. Mereka dikasih 4 tahun, mau menghafal Quran. Dan mereka belum dihisab. Artinya, belum balig, ada balig pada mereka. Ibu 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Kalau sampai hari ini belum punya waktu untuk baca Quran, ibu butuh berapa tahun lagi?
Boleh jadi Allah belum wafatkan ibu karena belum sampai ajalnya, juga memberikan kesempatan pada ibu untuk jadi lebih baik insyaallah. Dan yang kedua, coba pelajari kasih sayang Allah yang hanya dilekatkan pada muslimah, yang khusus bagi muslimah, tidak untuk laki-laki. Seperti kerudung, yang belum berkerudung, ayo coba tingkatkan lebih baik, karena itu mengangkat nilai keimanan di hadapan Allah. Yang sudah berkerudung, naikkan ke level jilbab, yang dengan jilbab itu akan ada kemuliaan didapatkan. Ya, kalau sudah berjilbab, berkerudung, teruskan lagi yang lain. Ada fikih di rumah tangga, ada fikih menjadi seorang anak. Bukankah ada seorang anak yang dengan anak yang mulia, orang tuanya bisa terangkat? Dan terakhir, ada satu hal di dalam Quran pesannya, kalau ibu ingin sama-sama masuk surga dengan seluruh anggota keluarganya, maka amalkan amalan di Quran, surah ke-13, ayat 23-24. Saya diminta berhenti di jam 10:30, jadi saya punya 11 menit untuk menjawab beberapa persoalan. Saya jawab dalam tempo 9 menit ke depan, 2 menitnya saya sampaikan pengumuman untuk ibu sekalian. Ustaz, saya mau pergi ke Eropa. Di Indonesia saya sedang proses dari kerudung ke jilbab. Bagaimana dandanan kerudung saya saat pergi ke negara-negara asis terhadap Islam tersebut? Masya Allah, saya baru kemarin dari Kanada, Bu, sampai di sini. Dan kita bertemu dengan teman-teman yang baru dari London juga. Kemarin ada tag di London itu hari Punishment Muslim Day. Jadi hari untuk menghukum orang-orang Islam. Jadi kalau ada orang yang keluar, perempuan pakai jilbab, pakai macam-macam, diolok-olok dan sebagainya. Tapi apa yang terjadi? Rupanya Masya Allah, Quran surah kedua ayat 214, paling kanan sebelah bawah. Ibu ingin masuk surga? Halo? Ingin, baik. Ternyata Allah sampaikan, am hasibtum an tadkhulul jannata. Maaf, maaf. Jangan kira masuk surga begitu mudah. Ibu ingin dapat hadiah yang ringan, maka ada tantangannya. Siapa yang dapat jawab, dapat power bank. Jawabannya, maaf, begitu dijawab pertanyaan ringan, jawabannya ringan, hadiahnya ringan. Tapi surga, sesuatu yang sangat indah, belum didapatkan di bumi, belum terlihat di bumi, maka tantangannya tidak mudah. Kata Allah, am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum matalul ladzina khalaw min qablikum. Kalau Anda ingin masuk surga, ada ujian-ujian, tantangan yang harus dihadapi. Massathumul ba'sa, ringan. Dharwa, ada sentuhan fisik. Wazul zilu, sudah menggoncang kepada hati. Lihat baik-baik, ketika ibu ingin masuk surga, di antara caranya, ini ada yang melekat pada perempuan, pakai jilbab, dari kerudung ke jilbab dan sebagainya. Ibu bertanya, saya mau ke Eropa Ustaz, bagaimana tantangannya ketika ada rasis? Lihat baik-baik rumusnya. Lihat ya, surga tantangannya ringan, menengah, berat. Semakin dinaikkan tantangannya, itu tanda semakin Allah ingin mempercepat ibu ke surga dalam kemuliaan. Jika orangnya imannya ringan, maka dia akan diberikan tantangan yang ringan. Jika imannya masih menengah, Allah berikan dengan cara yang menengah. Tapi jika imannya sudah ingin Allah tingkatkan dengan lebih kuat, maka diberikan tantangan yang kuat untuk menghadapinya. Karena mustahil Allah memberikan ujian kecuali sesuai dengan kadar kesanggupannya. La yukallifullahu nafsan illa. Ibu berjilbab di Indonesia ringan karena rata-rata orang berjilbab. Ibu datang ke Saudi berjilbab ringan karena semua orang di sana rata-rata perempuan berjilbab. Tapi ketika Allah mengirim ibu ke Eropa, Masya Allah, yang banyak tidak berjilbab, yang kadang-kadang menyoal yang berjilbab, ibu dinaikkan levelnya kepada tingkat yang paling tinggi. Ketika ibu dihadapkan pada suasana itu, yakinkan pada diri ibu, Allah sedang ingin menaikkan status ibu pada tingkat yang paling tinggi. Mungkin disitulah surga ibu ingin dipercepat diberikan kepada ibu. Kalau Allah yakin dengan ibu, ibu jangan ragu. Allah saja yakin dengan ibu, kenapa ibu tidak yakin dengan diri sendiri? Maka kenakan dengan penuh kemuliaan. Ketika mereka bertanya, tunjukkan kemuliaan bagi perempuan berjilbab. Kata-katanya bagus, kalimatnya mulia, kejujuran ditampilkan. Begitu semua itu tampak, Allahu Akbar. Demi Allah, Bu ya, ingat, kita tidak akan bebas dari celaan. Kalau ibu orang baik, ibu akan dicela oleh orang buruk. Kalau ibu punya sifat buruk, ibu akan dicela oleh orang baik. Apakah ibu datang ke sini tiba-tiba bebas begitu saja? Tidak. Ibu biasa kumpul-kumpul dengan teman-teman yang lain, tiba-tiba ke masjid. Begitu ibu ke masjid menghadis taklim, pertama kali ketahuan oleh teman-teman, maka muncul dari teman-teman kalimat, Soleha. Padahal nama ibu Nina misalnya, dipanggil Soleha. Ingat, ketika kalimat itu meluncur dari teman ibu, sebetulnya bukan ingin mencela ibu, tapi Allah ingin menampakkan di lisan teman ibu bahwa status ibu sedang naik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya bahagia, cara pandangnya dengan jangan cara pandang akal. Capek kalau pakai akal, pakai iman. Kalau kalimat jelek meluncur dari orang baik, artinya ada muhasabah pada diri kita, ada yang salah, ada yang keliru. Tapi kalau kalimat baik meluncur dari lisan orang jelek,
Jangan dilihat sebagai hinaan, dilihat sebagai pengakuan dari Allah dititipkan kepadanya. Ibu gak pernah ngaji, tiba-tiba ngaji, meluncur dari teman-teman kalimatnya, duh ahli Quran. Sebetulnya bukan celaan, tapi itu dititipkan oleh Allah untuk mengangkat status ibu. Dan jangan berlebihan, alhamdulillah emang itu menurunkan lagi. Ah, jadi ketika ibu Allah memperjalankan ibu ke Eropa, mudah bagi Allah bu, ibu nggak usah ke Eropa, ke Arab aja, ibu umrah aja, ibu macam-macam. Tapi kenapa kok ibu diberikan tugas ke sana? Barangkali Allah yakin bahwa ibu bisa menaikkan level keimanan ibu dengan lebih baik. Dan alhamdulillah di Eropa sekarang banyak yang berjilbab, tidak ada masalah. Saya seorang mahasiswi salah satu PTN yang basicnya seni. Pernah satu ketika saya makan di kantin dengan teman-teman, terus ada teman laki-laki saya yang mohon maaf ya, ini bukan tidak jelas, tapi saya kurang pandai membaca dengan baik. Oh, yang mejanya tidak terlalu jauh dari meja saya, dia datang dan terlihat mau minuman yang saya minum dengan teman-teman saya. Lalu saya bilang, silahkan kalau mau, tapi bawa sedotan sendiri. Baik, apakah salah apa yang saya lakukan? Apa hubungan sedotan dengan jilbab? Baik, sederhana sebetulnya. Ibu, Anda sedang duduk, datang orang laki-laki, bergabung di situ, lihat dulu apa kepentingannya, mahram atau bukan, ada yang mau disampaikan baik atau tidak. Kalau dia ingin minuman, silahkan kalau ingin, kalau itu memang ingin berbagi. Mungkin itulah peluang yang Allah berikan supaya ibu bisa berbuat baik dalam kehidupan. Ada minuman, kalau memang cukup berikan kepada dia, silahkan, ini sedotannya, selesai. Ya, ibu kurang sedotan, minta lagi pada tukang sedotan. Ya, boleh Pak, ini kurang sedotan, selesai masalah, apa yang dipersoalkan di sini? Jelas ya? Baik. Dan ingat, kalau sama teman, jangan pilih-pilih. Kalau urusan kemanusiaan, Anda bisa punya teman muslim, bisa punya teman non-muslim. Jangan pisahkan pergaulan. Kalau Anda misalnya di kampus nih, atau ibu di kehidupan tetangga, misal maaf, muslimah dengan muslimah, ibu berhijab, dia tidak, jangan dijauhi. Boleh jadi ibu dititipkan tinggal di situ supaya ngajak dia, bukan mencela dia. Tahu enggak, saya punya tetangga, ngakunya muslimah, enggak mau berhijab. Padahal dia ditempatkan di situ, ibu di situ supaya ngajak dia, bukan mencela dia. Kalau ibu ditanya di hari kiamat, apa peran kamu supaya mengajak dia? Ibu mau jawab apa? Saya mau tanya pada Anda, duhai yang telah merasa lebih baik dalam hidupnya, pernahkah Anda sujud di hadapan Allah pada malam hari mendoakan tetangga Anda? Ya Allah, berikan dia hidayah ya Allah. Dia tetangga saya ingin bertetangga dengan dia di surga ya Allah. Ya Allah, berikan kemuliaan kepadanya ya Allah. Ya Allah, berikan hidayah kepadanya ya Allah. Kami bersama-sama, kami berdialog, kami olahraga bersama ya Allah, berikan petunjuk kepadanya. Jadikan dia berhijab ya Allah. Cantikan penampilannya ya Allah di alam dunia, alam kuburnya sampai akhiratnya. Ya Allah, kami rindu bersama ke surga ya Rabb, minta. Bukan dicela. Apalagi misalnya bagian yang kedua, ibu tinggal tetangga non muslim, hadirkan nilai keislaman yang baik. Mungkin ibu diminta bertetangga oleh Allah dengan dia supaya mendakwahkan Islam, bukan dicela. Bukan dicela. Makanya muncul banyak hadis di situ. Hadis bertetangga, Nabi bertetangga, ada Nasrani, ada Yahudi, ada macam-macam. Dan bagaimana sikapnya? Indah. Nabi makan sesuatu, bagi makanannya, ada sesuatu, berikan kalimatnya, berikan nilai-nilai kebaikannya. Itu indah, Bu. Bukankah kita diminta untuk berinfak dalam bentuk makanan? Jika seseorang memasak kemudian baunya sampai ke tetangganya, maka bagikanlah tetangganya itu walaupun cuma apanya? Kuahnya, baca hadisnya dengan sempurna. Maksud dari situ kalau ibu masak kuahnya aja. Sekalipun cuma kuahnya, bagi juga supaya dia berprasangka baik kepada ibu. Ibu masak kuah misalnya kuah opor ayam, cuma kuahnya, tapi enggak bagi. Tetangga mencium baunya. Masak opor enggak bagi-bagi padahal cuma kuah. Makanya bawa kuahnya, sampaikan kepada dia, aduh mohon maaf, memang cuma ada kuahnya, barangkali di situ ada ayamnya, silahkan diisi aja. Sederhana. Tapi apakah hadisnya mengatakan kalau tetangganya muslim saja? Tidak. Mau muslim, mau muslimah, ibu kasih. Ibu masak rendang, tak, selesai rendangnya. Tetangga ibu misalnya Kristen, sampingnya lagi Buddha, antarkan, jangan dipilih. Sampaikan, ketok pintunya. Begitu sudah diketok, bu, ini saya ada sedikit rendang, barangkali bisa dinikmati. Duh, ibu baik sekali, terima kasih. Bukan baik, sebetulnya Allah yang memerintahkan saya untuk berbagi. Begitu kalimat Allah keluar dari lisan ibu sampai ke dalam hati dia, jadi hidayah untuk dia. Besoknya lagi ibu ketemu dengan dia, masya Allah, bu, Allah belum perintahkan ibu bikin rendang ya hari ini. Seorang manusia luar biasa. Bagaimana Ustaz jika selama pernikahan suami susah diajak tahajud,
dan sholat subuh belum tepat waktu, mohon penjelasan dan solusinya. Ibu kenal Firaun? Baik, itu Asia, suaminya Firaun, jahatnya luar biasa, kasar dan sebagainya. Tapi apa yang dilakukan Asia? Dawahi dengan penuh kelembutan. Pertama ditutup imannya, disuruh pindah dia tidak mau, sampai dihukum sampai meninggalnya. Tapi apa yang dilakukan? Ada doa, ada kemuliaan, ada kebaikan di situ. Suami ibu bukan Firaun, dia masih Muslim, masih baik. Maka pertama dilakukan berdoa dulu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, minta doa dengan baik. Setelah berdoa, kemudian tajamkan lewat praktek dengan anak-anak. Caranya dengan anak-anak, jangan paksa dulu. Karena suami itu pemimpin, ciri khas pemimpin tidak mau dipimpin. Ingat itu. Maka ibu masuk lewat anak-anak. Yuk anak-anak bangun yuk. Begitu kelihatan besoknya suami bangun sendiri. Pertama terpisah. Setelah terpisah ibu yang mengajak, "Pa, daripada papa sendirian, papa jadi imam nih. Kami di belakang jadi makmum." Setelah selesai papa berdoa, di belakang mengaminkan. Setelah itu ibu cium tangannya, anak-anak dicium. Setelah itu sama-sama beristighfar. Sampaikan ucapan terima kasih, syukur pada Allah. Ya Allah terima kasih mengirimkan papa menjadi pendamping dalam kehidupan kami. Ya Allah sehatkan papa ya Allah. Ya Allah berikan kemuliaan kepada papa. Kalau sudah seperti itu ada kemuliaan dan keindahan dalam kehidupan rumah tangga. Jelas sampai sini? Saya kira ini sudah sampai 10:30. Dan saya diberikan waktu sampai 10:30 karena ada persiapan Jumatan. Untuk itu sebelum sampai kepada Kang Daan untuk memberikan penutup, saya ingin menyampaikan pengumuman. Yang pertama, saya ingin mengajak kepada ibu dan dimanapun muslimah berada, ayo tunjukkan bahwa ibu adalah seorang muslimah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala dengan menurunkan dan menerapkan nilai-nilai syariat dalam kehidupan. Yang kedua, ayo berubah. Sudah cukup menjadi muslimah yang biasa. Kata Kang Daan itu, ada pemuda hijrah, ada penuda hijaiyah gitu kan? Ada muslimah hijrah, ada muslimah hijaiyah. Yuk kita naik kepada tingkat yang lebih baik lagi. Ayo kalau kemarin baca Quran, sekarang menghafal Quran. Saya ada informasi penting. Satu, kami ada gerakan untuk menghafal Quran se-Indonesia dan mencetak penghafal Quran 100.000 hafid untuk tahun ini. Kalau ibu ingin bergabung, ini gerakan yang bebas, semua bisa menghafal. Materinya ada di setiap malam Jumat dari mulai ba'da maghrib sampai dengan ba'da isya lewat Akhir TV. Ibu ikuti buku bimbingannya itu yang MZN Muslim Zaman Now, hafal Quran dalam 30 hari. Nanti insya Allah tanggal 18 April sekarang sampai 22 April, khususnya hari Jumat tanggal 20 April saya akan berada di IBF Islamic Book Fair di JCC. Kita punya stand di situ, stand nomor 166. Di situ akan dibagikan mushaf pendamping cepat menghafal Quran dalam 30 hari. Namanya mushaf At-Taisir. Ada sekitar 5.000 sampai 7.000 yang dibagikan. Dan terakhir, insyaallah kami bulan depan akan menyiapkan pesantren yang letaknya ada di Bandung di Lembang Jalan ke Subang. Itu mungkin pesantren pertama di Indonesia untuk mencetak kader ulama laki-laki dan perempuan dengan level pendidikan SMP sampai dengan SMA. Barangkali di situ ada anak-anak ibu atau cucu-cucu ibu yang bisa menggantikan kami di kemudian hari dengan jalan yang lebih baik. Saya kira itu. Terima kasih untuk ibu semuanya. Semoga seluruhnya bertemu di surga. Saya kembalikan kepada Kang Daan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.